Alhamdulillah, para wanita sekalian, adakah anda bahagia? Okey, itu percubaan ni yang betul-betul ni. Nampak kelang kabut je kan? Confuse lagi nak bahagia ke tak ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Para wanita sekalian, adakah anda bahagia? Alhamdulillah. Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran, bahagia. Subhanallah, alhamdulillah. Mudah-mudahan benar-benar kebahagiaan itu masuk ke dalam hati kita, insya-Allah. Okey, dah keluar. Untuk slot yang kedua dan slot yang terakhir, kita ni ada masa lebih kurang sekarang pukul 10.40, betul? Okey, 10.40. Kita akan habis pukul berapa? Patutnya pukul 12. Soal jawab. Okey, saya soal jawab ni, masing-masing ada pen dan kertas tak? Ada ya? Kalau sekadar, selalunya pengalaman saya bila buka soal jawab, susah nak tanya. Kadang-kadang soalan tu, kita nak tanya tapi kita rasa macam malulah. Boleh tak saya nak sarankan setiap orang, wajib tanya satu soalan. Tapi tulis dan pas je. Sementara saya tengah ceramah tu, kalau terlintas je soalan, terus tulis pas. Nanti akan terkumpul banyak soalan. Kalau ada rezeki, kita baca semua soalan. Tak ada rezeki, itulah yang Allah tentukan untuk kita baca soalan apa. Faham ya? Kalau saya pergi dekat sekolah, biasanya saya suka pelajar tanya soalan, barulah kita tak syok sendiri ceramah. Sebab kita tahu apa kehendak dan keperluan sebenarnya audien yang datang. Jadi ada pen dan kertas, terlintas je soalan, terus tulis, pas ke depan. Nanti berkumpul kat sini, kita akan pilih, insyaAllah. Baiklah, slot yang kedua ni sebenarnya lebih kepada tips-tips kan, menjadi ibu yang hebat ataupun menjadi wanita yang bahagia. Jadi bila pergi kepada tips, tips ni mestilah ia bukan kekuatan kepada idea ataupun tips tu. Tip-tip ni kekuatan dia apa dia? Kekuatan dia apa tips? Ya, buat amal. Ha kan? Ustazah Antika, ada tak duit RM10? Selalu Ustazah Antika jadi mangsa, ada tak RM10? Ada. Oh, dia dah ready dah. Kita ada sedekah hadiah juga, buku yang sangat istimewa, 2 biji buku. Kita tengok siapakah orang yang bertuah. Subhanallah. Ni buku Kucium Haruman Syurga. Glamour kan buku ni kan? Nanti kita pilih siapakah orangnya. Masya Allah, subhanallah. Baiklah, berapa ringgit ni? RM10. Siapa nak RM10? Angkat tangan. Oh, ramai nak. Okay, kalau siapa yang nak, sila datang ke depan ambil duit RM10. Hui, laju. Ni mesti dah biasa ni. Nah, RM10. Ya, subhanallah. Okey. Tanya. Saya nak bagi-bagi kat Ustazah. Tak, memang nak bagi. Tapi nak salam. Okey. Allahumma salli Muhammad. Saya tahu sebab tengah bersedih ni. Kan? Tengah hiba ni sebab hari terakhir, esok dah nak pindah. Nak pergi Penang. Masya-Allah. Ini adalah program terakhir yang diusahakan oleh Ustazah, Cikgu Ustazah kita. Tak nak RM10 ni. Dah pulangkan balik. Baiklah, kita buka lagi. Siapa nak RM10 ni, sila datang. Ha, tengok. Cepat. Bagi tepukan sikit. Mari datang dekat sikit. Nama siapa? Hafi Munira. Okey, Munira. Kenapa nak RM10 ni? Sebab tadi tanya. Sebab tanya kan? Tanya sangat. Bila datang, tanya pula kenapa nak. Memang nak lah. Okey, alhamdulillah Munira. Cik Munira ya. Didoakan dapat suami yang soleh. Amin. Okey. Okey, terima kasih, itu saja. Tak ada syarat apa-apa. Cuma kita nak bagi faham. Ramai dekat kita nak. Kalau kita tanya soalan, siapa nak masuk syurga? Semua angkat tangan. Siapa nak jadi ibu yang bahagia? Semua angkat tangan. Siapa nak jadi isteri yang happy, go lucky? Semua angkat tangan. Lepas tu pesyarat, pecahmat tu pun cakap lah, okay, tip pertama kita pun, wah, nak buat, nak buat. Satu pun tak buat bila balik, satu pun tak ada perubahan dalam hidup kita.
Bila kita tanya, siapa yang nak duit ni? Semua cakap nak, tapi seorang je yang bangun. Akhirnya siapa yang dapat? Dia lah yang dapat. Dia yang dapat. Saya cukup kat seorang kalau ramai-ramai bangun tu kan? Kan tak cukup pula. Maksudnya, bukan cakap nak saja, suka saja tip tu, ia tak akan mengubah apa-apa hidup kita. Tak akan ubah apa-apa. Kita akan balik jadi diri kita yang asal. Akhirnya, kita tak berhenti komplain tentang hidup. Tak habis-habis merungut pasal suami, merungut pasal anak, merungut pasal diri sendiri, kecewa dengan diri sendiri. Sebab kita tak ambil action untuk bertindak, untuk buat perubahan. Jadi bila saya tanya, okey siapa nak duit, semua nak, angkat tangan. Okey siapa yang nak, sila datang ke depan. Jadi dia terus bertindak, datang, dia dapat. Siapa yang buat, dia yang dapat. Itu saja. Saya nak pasak benda ni di peringkat awal sebab nak kongsi tip yang banyak. Kalau antara yang banyak dapat buat satu pun, akan beri kesan perubahan yang besar dalam hidup kita. InsyaAllah. Subhanallah. Baiklah, tip yang pertama, kita tengok ni, firman Allah ni. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka itu baik bagi kamu, Allah kata, dan boleh jadi apa yang kamu suka itu buruk bagi kamu, kamu tidak tahu, Allah tidak tahu. Baiklah, tip yang pertama, sebagai ibu yang bahagia, isteri yang bahagia, nak jadi gembira, nak jadi yang hebat, apapun yang berlaku, walaupun benda tu buruk, sebab kita dah yakin Allah kata ia mungkin baik bagi kamu. Nampak tak tadi yang kita sebut? Kita nampak suami kita bila kita yang kena kejutkan, dia tak macam suami kawan kita. Kita dengar cerita suami kawan kita, eh suami saya memang kejutkan setiap pagi. Dia akan azan dalam rumah. Ah, contohlah. Setiap azan dalam rumah. Dia akan bangun kiamulai. Dia akan kejutkan anak-anak. Dialah yang akan ajak. Kita dengar suami yang sangat ideal, betul tak? Ya Allah, kau dapat suami yang soleh, untungnya ya Allah. Kita pun dah sebut-sebut kat suami kita, bang, bila awak nak jadi suami yang macam tu, bang? Kalau dalam seumur hidup sehari pun jadilah. Tak boleh ke gini gini gini? Kita duduk sebut benda tu, akhirnya kita akan nampak kekurangan demi kekurangan pada suami kita. Kita tak tahu suami dia memang bangun awal, semayang, apa ni, tapi pemalas. Dan mungkin juga pengotor, dan mungkin juga garang. Sebab orang biasa akan highlight yang baik-baik. Sama juga kita tengok jiran sebelah, suami dia rajin yang menyapu kat luar rumah. Bang, tengok orang sebelah rajin, dia nyapu kat ni. Awak nak sapu laman kita susah. Sebab apa? Bila kita keep sentiasa buat perbandingan, syaitan sangat membuatkan pandangan kita tipu daya. Kita akan buat perbandingan yang bagus-bagus. Akhirnya kita akan menghimpun yang negatif daripada suami dan juga anak-anak kita. Baiklah, contoh. Anak kita balik stoken bergulung. Kita buat apa? Kita akan marah, betul kan? Kita akan marah. Kita akan mungkin ayat biasa ibu-ibu ya. Stoken siapa ni? Berapa kali Umi nak cakap ni? Ha, nak ke Umi buang dan tong sampah ni? Ha, kan? Macam biasa je Ustazah kan. Ya, itu adalah satu dialog biasa. Ha, pengalaman biasa. Anak saya 5 orang dah pergi sekolah kan. Kadang-kadang kasut. Kasut siapa ni? Ha, masuk datang sampah ni? Ha, kadang-kadang kan. Okey, Ustazah macam tu ke? Ha, itu cerita rahsia saya kan. Rahsia rumah tangga. Okey. Ada waktunya kita soleha, kita sabar kan. Jadi, kita nak jadi ibu yang bahagia, ibu yang ceria. Yang pertama, bila kita nampak keburukan. Walaupun nampak apa, kemplekat bergulung. Kemplekat siapa ni? Tanya lagi pada dah tahu kan. Dia tak sakut, dia gulung contoh. Apa-apalah, ni pinggan siapa makan? Padahal memang dah tahu siapa yang tak basuh tu. Satu, dia makan seorang-seorang tadi tu. Ha. Jadi, semua benda yang berlaku tu sebenarnya Allah nak bagi kita satu peluang. Yang pertama, peluang apa? Nabi sebut dalam satu hadis, sesungguhnya qaulan ma'rufah, perkataan yang baik itu adalah sedekah. Kenapa anak kita dah 2-3 tahun sekolah masih lagi mengulang kesilapan yang sama, stoken bergulung, kasut tak susun, bangun pagi nak kena kejut, supaya dalam tempoh 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun pergi sekolah, kita sebagai seorang ibu, Allah bagi peluang menyebut-nyebut perkara yang baik konsisten 10 tahun. Bayangkan kalau kita kan cakap dekat anak-anak tu macam robot, stoken siapa, esok semua stoken clear, kasut, kita dah buntu lepas minggu, nak cakap apa lagi? Perkataan baik apa aku nak cakap? Sebab semua nasihat kita nak kalau boleh anak kita macam robot. Cakap sekali dah tak ulang lagi dah. Rupanya hikmah yang besar, kenapa kita pun sentiasa lupa, anak kita sentiasa lupa, suami kita sentiasa lupa, supaya sampai mati kita kekal berkata yang baik dan mengeluarkan nasihat yang baik. Walaupun setakat buat stoken, Umi dah pesan stoken buat macam mana, kasut kan Umi pesan. Hari-hari dapat pahala daripada pesanan kasut susung elok-elok. Ha, nampak kan?
Sebenarnya perkara ni jadi positif atau negatif, ia bergantung kepada bagaimana kita berfikir. Tu je, kita ubah cara berfikir. Contoh cara berfikir ni saya nak sentuh sikit berkenaan dengan bab suami isteri ni. Ni pun walaupun tak berkahwin akan berkahwin, cara berfikir. Seorang ibu, seorang isteri biasanya sebab orang perempuan ya, dia kecewa bukan kerana pasangan suami ataupun kecewa dengan anak. Dia kecewa dengan harapan yang dia bina. Faham tak? Dengan expectation dia, dengan harapan yang dia bina. Contoh, kita sekarang datang ni program. Contoh suami kita cuti, ada off, apa-apalah. Dia duduk kat rumah daripada pagi sampai petang. Apa yang kita harap dia buat kat rumah? Kita harap dia kemas lagi. Ha, siap dia masak kan. Lepas tu ada kain yang kita tinggal dalam mesin basuh, kita harap dia jemur. Lepas tu ada sampah, kita harap dia buang. Baiklah, balik ni lepas program tengah hari ni dia tak buat satu pun. Dan kita balik tengok dia duduk main handset. Kita tengok tak beralih pun sampah, tak beralih, tak ada apa-apa. Buka, lepas tu pergi ke dapur, buka mesin. Ya Allah, tak tahu dia jemur. Sebenarnya dari luar lagi nampak kain tak ada jemur. Okey, lepas tu kita pun akan jadi apa? Tenang ke? Ceria ke? Marah? Kita akan marah. Kita akan marah. Ayat kita mula-mula lembut lagi. Bang, awak buat apa? Ha, ataupun bang, awak buat apa? Dah lain lah sikit kan? Assalamualaikum dah lain. Assalamualaikum. Ha, dah lain lah tu kan? Tapi kalau nampak kain berjemur, assalamualaikum. Oh, lain. Sangat mempengaruhi. Kain tak jemur. Okey, lepas tu kita pun kata, bang, awak buat apa daripada pagi sampai tengah hari? Takkan tak boleh nak tolong jemur kain kot? Takkan tak boleh nak buang sampah? Takkan awak tak nampak? Takkan suami belum. Kenapa awak ni? Awak tak pesan pun? Contoh suami jawab macam tu. Awak tak pesan pun? Takkan semua benda nak pesan? Oh, soalan. Terbaik. Okey, gini. Soalan kalau dari sana ya. Ramai puteri-puteri comel ni. Pas-pas sampai ni. Sampai apa ni? Ustazah Atikah maksudnya. Kalau Asyik datang kan? Comel sangat. Terganggu ni. Tergoda dengan kecomelan. Okey. Jadi, nak sebutnya kita akan apa? Kita akan kecewa. Lepas tu dia jawab pula. Awak tak pesan pun. Takkan semua benda nak pesan. Awak bukannya muda. Bukan budak kecil dah tu. Nampak tak? Pergaduhan akan jadi besar. Tapi soalan dia memang betul. Awak tak pesan pun. Sebab apa? Kita kecewa bukan dengan suami sebenarnya. Kita kecewa dengan harapan yang kita bina. Harap-harap. Saya haraplah awak jemur kain. Saya haraplah awak buang sampah ni. Saya harap-harap. Nampak tak? Kita seorang ibu pun sama. Umi haraplah anak-anak Umi ni faham. Umi penat. Umi haraplah anak-anak Umi ni jadi anak-anak yang bertanggungjawab, beriman, soleh-soleha. Umi harap anak-anak Umi. Subhanallah. Sebab kita terlalu banyak harapan. Tip yang kedua, banyakkan berdoa, kurangkan mengharap. Bab mengharap pada manusia, berdoa kepada Allah. Contoh, on the way nak balik. Ya Allah, bukan harap-harap. Ya Allah, biar nak sebut harap. Harap pun boleh. Ya Allah, harapnya suami jemur kain. Ya Allah, keluar rumah. Ya Allah, aku harap. Ya Allah, suami tolong buat kerja rumah. Tukar kepada doa, betul tak? Bukan harapan. Ya Allah, aku harap anak-anak aku ni. Ya Allah, contoh. Apa yang berlaku, bila kita doa, kita kena faham, doa bukan syaratnya makbul terus ya. Doa, ada empat kedudukan doa. Yang pertama, Allah makbulkan sebagaimana yang kita nak, betul? Yang kedua, Allah gantikan dengan yang lebih baik. Yang ketiga, Allah menggantikan dengan menghilangkan mudarat daripada kita. Allah menghalang ataupun menyelamatkan daripada kita bala bencana. Ha. Allah tak makbulkan doa kita, Allah tahu apa yang lebih kita perlu. Dan yang keempat, Allah akan makbulkan di akhirat. Jadi bila kita balik, kita dah doa ni. Kita doa dengan Allah, kita bukan harap pada suami. Kita harap dengan Allah. Ya Allah, agak-agaklah ya Allah, suamiku terbuka. Tak sebut ayat terbuka macam formal sangat. Ya Allah, agak-agaklah ya Allah, dia jemur kain tu. Ya Allah, agak dia jadi rajin, dia kemas rumah. Ya Allah, bila balik suami tak buat. Ya Allah, kau tak makbulkan doa aku. Kita tak akan rasa nak marah sangat dengan suami sebab kita tahu kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wataala, sama dengan anak. Saya kadang guna kaedah ni. Saya nampak stoking bergulung kan. Ya Allah. Ada doa dalam campur marah tu kan, tahu yang mana satu. Ya Allah, stoking siapa ni? Ya Allah, jadikanlah anak yang ini anak yang rajin. Ya Allah. Ha, Umi, Umi doa siapa tu? Siapa tu? Berbeza dengan stoking siapa ni? Stoking siapa ni? Ha. Contoh ambil anak dekat sekolah.
Ambil anak dekat sekolah, masuk dalam kereta ramai-ramai kan, busuk dia orang petang-petang kan. Lepas tu dia kan berpeluh-peluh apa semua, dia orang duduk dalam kereta ramai-ramai 4 orang, 5 orang. Agak-agak bising tak dia orang dalam kereta? Bising sangat. Kita ni kan duduklah diam, steret tu dah nak tercabut. Diam, duduk diam, duduk diam. Ha macam tu kan. Tolonglah Umi ni ustazah. Ha macam tu kan. Subhanallah, macam mana anak ustazah macam ni ni dalam kereta? Masya Allah. Tak adalah saya sebut ayat tu sangat kan. Tapi tolonglah diam, tak diam-diam. Lepas tu cuba ubah. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku ini diam dalam kereta. Ya Allah, aura dia berbeza. Subhanallah. Sebab itu memang diajar sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kamu marah, fasta'iz billah, kamu mohon isti'azah dengan Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bila anak nampak tak terkawal, terus doa. Apa berlaku? Sebenarnya Allah nak bagi peluang, Allah nak dengar kita berdoa. Dan kita tahu hadis Nabi, ad-du'a usilahul mu'minin. Doa adalah senjata orang mukmin. Orang Islam, Muslim mungkin tak gunakan doa. Tapi orang yang naik peringkat mukmin, orang beriman, apa-apa doa, apa-apa doa. Bila sebut senjata, senjata ni adalah satu alat untuk kita pertahankan diri kita. Betul tak? Satu alat kita menyerang musuh kita tu maksudnya senjata, silahul mukminin, senjata orang mukmin. Yang ganggu anak kita siapa? Syaitanir rajim. Ha, iyalah. Dia tak boleh ganggu kita, tapi dia ganggu anak kita, akhirnya kita terganggu, betul tak? Kadang kita tengah semayang, baru nak khusyuk, anak melintah-lintah, masa itulah dia bergaduh sama dia. Macam mana kita semayang? Dah keadaan sabar ke dah keadaan ni? Tunggu, tunggu. Nampak pula abang buat adik baby. Laju, tunggu, tunggu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astaghfirullah. Ah, istighfar tu sambil marah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Allahu Akbar. Sebab kita tak faham, syaitan dia tak ganggu kita direct. Dia tahu kita ni usik anak je. Panggil budak tu. Umi semayang tadi kan? Kan tahu tak boleh melintas. Kenapa melintas lintas depan Umi tadi semayang? Tak khusyuk Umi semayang, tahu tak? Ha, kita cakap macam tu kan. Budak tu terpinga-pinga apalah. Kalau budak tu boleh tanya, Umi, kalau tak melintas Umi khusyuk ke? Sebenarnya lagi tak khusyuk. Kalau tayang nak tidur pun sama juga tak khusyuknya. Betul tak? Allahu Akbar. Kenapa tak keluarkan ayam siap-siap? Kau tak boleh terus masak. Dah sebut sama masak. Boleh ulang, boleh sebut 5 hari lepas masak apa, semalam masak apa. Boleh ingat, kalau di luar solat tak ingat ke? Betul kan? Kadang suami saya cakap, kalau saya cari barang kan, mang letak mana? Pergi semayang, nanti jumpa. Dia cakap macam tu. Gila semayang, nanti jumpa. Memang betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, dah ingat dah kat mana. Sebab bila semayang dia datang tu, dia datang, masuk, letak beg kat situ ni. Kalau boleh dalam semayang boleh bercakap, nak cakap, ha, dah jumpa. Ya Allah, betapa besarnya cabaran kita bila nak tunai solat. Walaupun 5 minit, kita sangat susah untuk khusyuk. Kalau dalam solat kita susah nak ingat Allah, apatah lagi di luar solat. Nabi sebut fasta'iz billah. Ada satu hadis Nabi, Nabi sebut faiza qara'tal Quran, apabila kamu nak membaca Al-Quran, fasta'iz billah, mohonlah isti'azah, iaitu a'udzubillah minasyaitanirrajim. Ini bukan nak buat benda lain ni, nak baca Quran, mohon perlindungan. Itu yang berlaku bila baca Quran ngantuk-ngantuk. Syaitan duduk atas mata, duduk atas ni, duduk ni, duduk. Dia akan serang kita habis-habisan bila kita nak baca Quran. Sebab syaitan sangat takut bila melihat seorang manusia, seorang hambanya sedang berada dengan Al-Quran. Syaitan tak nak sampai masa kita dah hilang ngantuk sampai kita mencintai Al-Quran. Jadi dia serang habis-habisan peringkat awal. Dan kita sampai hari ini masih di peringkat awal itulah ngantuk. Sampai ketua ngantuk. Sampai bila ada orang baca sejam, 2 jam, tak ngantuk-ngantuk dan suara tak habis. Kita ni kan minum air, seraklah pula rasa. Membebel sejam tak ada serak pula. Ha, kalau diberi air lah, suami tengok bebel tak habis, bagi air, sambung lagi tu 2 jam. Ha. Okey, nak sebutnya tadi isti'azah. Ada satu ulama mengatakan, barang siapa yang mengucapkan kalimah a'udzubillahi minasyaitanirrajim, Allah akan menghantar para malaikatnya untuk merejam syaitan yang ada bersama, yang ada sekeliling. Kita tahu maksud a'udzubillah minasyaitanirrajim, aku mohon perlindungan daripada syaitan yang direjam.
Jadi kalau kita tengah marah, kita tengah stres, kita tengok stokan bergulung ni, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ada malaikat yang datang akan merejam syaitan ada bersama. InsyaAllah kita kata, ya Allah, ya Allah, ini anak ni yang mana satu ni, ya Allah, jadikanlah dia anak yang baik. InsyaAllah mungkin 2-3 kali lepas tu dia tak ada dah apa ni, bersepas-sepas token dia ataupun kasut dia dan sebagainya. Berkat doa, bebel tukar kepada doa, harapan tukar kepada doa. Subhanallah. Okey, boleh jadi kamu benci sesuatu pada yang amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu suka sesuatu. Semua ibu bapa kalau boleh nak anak straight A, betul tak? Betul tak nak anak straight A? Kalau dapatlah PT3 hari tu 8A straight, 8A, betul tak PT3 8A? Ha? Ada yang lebih? Oh, ada yang beza? Oh ya, yeah. PT3 pun. Oh, subhanallah, saya tak tahu. Okey, contoh dapat straight A lah. Kalaulah anak kita dapat straight C, tak dapat straight A, dapat straight C. Straight D ke? Agak-agak apa berlaku pada kita? Kita akan kecewa, sedih, rasa tak nak jumpa orang. 2 minggu tak keluar rumah. Elak nak jumpa orang. Elok juga sebenarnya. 2 minggu tak mengumpan. 2 minggu tak membawang. Hikmah dia sangat besar sebenarnya. Tapi kau dapat straight A lah kalau boleh nak tu. Nak upah apa, nak sewa yang van. Tilam lama tukar tilam baru. Kan? Yang masuk anak. Kalau boleh nak buat pengumuman, asal jumpa orang tanya soalan. Anak macam mana? Padahal orang tu tak ada anak ambil PT3. Tanyalah saya, anak saya. Nak bagi tahu anak dia ni. Ramai mana ibu bapa kalah dengan ujian anak yang berjaya. Akhirnya dia mengumpul riak, takabur, ujub bila orang tanya, macam mana anak? Dapat seri A, tengoklah siapa mak dia. Yang kedua, kadang kita tanpa sedar kita menyandarkan kepada diri kita. Saya sepanjang dia periksa hari tu memang saya ambil cuti. Saya baca surah Yasin setiap kali dia dalam, tanpa henti ketika dalam dewan. Maaf ya, ramai ibu bapa tanpa sedar dia bercakap begini. Saya akan bangun siap malam kiam mulai dan hari-hari dia periksa saya akan puasa. Soalannya dia rasa kerana dia buat semua tu anak tu berjaya. Dia lupa di sebaliknya adalah Allah yang alim, yang hakim, yang rasyid. Allah yang maha bijaksana bagi anak tu bijak. Allah yang alim, Allah yang bagi ilmu pada anak tu. Allah yang rasyid, Allah yang bagi cerdas pada anak tu. Boleh jawab soalan dengan betul, boleh faham soalan. Subhanallah. Rupanya bila Allah bagi kita nikmat, kita mengandalkan pada diri kita. Kenapa kita dapat nikmat? Soalannya kita layak. Ramai mana orang yang mendapat nikmat di dunia. Hadis Nabi ya. Ramai orang yang ketawa, gembira, bahagia di dunia tetapi menangis di akhirat. Ramai mana orang menangis, menderita hidup dunia tetapi bahagia, gembira di akhirat kelak. Barang siapa yang banyak ketawa di dunia, dia akan banyak menangis di akhirat. Ini hadis Nabi. Barang siapa yang banyak menangis di dunia, ketawa di dunia, akan menangis di akhirat. Maksudnya terbaliklah. Ha, subhanallah. Okey, kita tengok sikit. Ini gambar-gambar. Nampak tak gambar ni? Biasa saya buat slot muhasabah peringkat awal tadi, tapi saya tunjuk juga sempitan selalu. Nampak kan? Ini gambar-gambar orang-orang yang hakikatnya hidup dalam keadaan betul-betul menderita. Saya, kita ni sedih-sedih dengan anak, dengan suami, dengan kawan, dengan pekerjaan. Menderita hidup kita sebenarnya derita kita dalam bahagia. Maksud dia, sedih-sedih macam mana? Balik-balik tidur atas bantal. Rumah kita ada atap. Makan kenyang, terlebih pula. Ha, sedih sehari menangis, rasa macam nak mati, esok elok hidup, tak ada matinya. Rasa macam, ya Allah, dah tak ada sinar bahagia, elok tengok drama malam tu. Ha. Masanya okey je, tak selera makanlah saya, fikir masalah, tengok ada kat pasar malam. Bahagia tak kekal, derita tak kekal, lapar tak kekal, tak ada benda yang kekal di dunia ini. Sebab itu semua kena bersederhana. Time kita sedih, jangan terlampau sangat dalam sedih. Sebab kita dah belajar banyak kali dah kita sedih. Akhirnya kita merugikan diri kita saat kita melayang kesedihan tu secara melampau, betul tak? Contoh orang perempuan, bila merajuk dengan suami, dia sanggup tak makan, betul tak? Buat sedih, tak lalu makan. Cuba intai suami buat apa masa tu, dia buat apa? Dia duduk kat dapur elok makan. Kita geram ni, dia langsung tak terkesan makan. Orang lelaki memang bergaduh-bergaduh, lapar-lapar. Nak tidur-tidur je. Kita geram, boleh dia tidur lena, aku tak boleh tidur. Ha. Jadi dah belajar banyak kali benda tu berlaku dalam kehidupan kita, berubahlah. Merajuk pun pergi je lah makan. Merajuk pun pergi je lah tengok drama biasa tengok tu. Ni kan rugi je aku merajuk tak tengok. Ha. Kalau tengok kan nanti tak jadi merajuk. Ha, merajuk tak real kan. Okey. Sebab apa orang yang tak nak berubah bersedia untuk menderita sampai mati. Tu je. Kalau isteri ni nak suami berubah ikut dia, kehendak dia.
saya nak dia macam ni, macam ni, macam ni. Puan, perkara paling susah kita nak buat ubah manusia lain. Yang boleh kita ubah adalah diri kita. Kalau kita balik, kita tahu dia tak akan buat, jangan bagi harapan. Saya lalui benda ni. Contohlah, saya keluar ceramah hujung minggu. Suami ada dekat rumah dengan anak-anak kan? Bayangkan macam mana dia huru-hara jaga anak yang kecil apa semua kan? Ada satu ketika saya mengharap dia, saya keluar pagi sampai petang contohnya Sazatika tempat yang jauh sikit. Saya haraplah dia uruskan kain, dia buat ni. Bila saya balik tengok dia tak buat, apa berlaku pada saya? Saya pun akan marah. Saya akan duduk. Dahlah kita penat. Kita pun kata, kenapa sampai tak boleh tolong ni. Takkan tak ada masa langsung. Banyak hujah kita boleh bagi. Akhirnya saya rasa, ya Allah, saya tak berlaku adil dengan dia. Syukur dia boleh jaga 6 budak tu kan. Syukur sangat. Jadi saya ubah cara berfikir. Saya tak letak apa-apa harapan. Saya tak letak apa-apa harapan. Walaupun bila balik rumah bersepah, kain tak jemur. Contoh, kalau berlakulah. Akhirnya saya akan duduk dengan senyum, dia pula minta maaf. Minta maaflah, memang tak terbuatlah, lupalah. Kita akan kata, okay, it's okay, tak apa, kita buat sama-sama. Ia sebenarnya bukan kepada apa yang dibuat tu. Cara kita berfikir, ubah cara fikir. Jangan letak apa-apa harapan, kita ubah kepada doa. Lama-lama, kita tinggal, semua selesai. Subhanallah. Sebab yang menggerakkan hati suami kita, anak kita bukan kita. Walaupun kita kata kita ni isteri yang terbaik, ibu yang terbaik, insyaAllah anak-anak kita kenang, suami kita akan ingat. Tapi Allah ingatkan dalam Al-Quran, A'udzubillah minasyaitanirajim, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha'. Sadaqallahul azim. Kamu tidak mampu memberi hidayah ataupun petunjuk kepada orang yang kamu cinta, Allah kata. Kamu takkan mampu memberi hidayah, petunjuk yang kamu cinta. Suami kamu, anak-anak kamu, kamu takkan mampu. Inna Allah yahdi man yasha', Allah memberi hidayah, petunjuk, buka pintu hati kepada siapa yang dia mahu. Sebab itu kembali kepada tadi, ad-du'a'u silahul mu'minin, doa itu senjata yang paling kuat kepada orang mukmin. Doa, subhanallah. Alhamdulillah. Okey, kita tengok ini gambar-gambar anak-anak yang betul-betul. Kita tengok mereka tidur berpelukan, tak ada ibu ayah, tak ada tempat tinggal, makanan kutip dalam tong sampah. Tengok gambar ni. Ini bukan seorang dua, kanak-kanak Afrika kan? Nampak tak keliling dia apa dia? Lalat. Keliling tu lalat. Tak ada pakaian. Perasan tak kita? Saya tunjuk gambar ni, kita kembali kepada firman Allah tadi, tips tadi tu. Menjadi orang yang bersyukur adalah sumber bahagia. Walaupun anak kita, akhlak dia, perangai dia, kebersihan dia tak bagus, suami kita tak bagus, kita sendiri pun sebenarnya teruk, betul tak? Kita sendiri bukan seorang isteri yang sempurna, seorang ibu yang sempurna. Jangan menuntut kesempurnaan daripada orang lain. Kalau kita menuntut kesempurnaan daripada orang lain, pada suami, pada anak, kita sedang menafikan hakikat sebenar diri kita sendiri. Saya sangat takut bila saya marah-marah anak apa semua kan, suami akan tanya. Suami akan panggil saya, nampak saya macam tak terkawal marah. Ada waktunya kita PMS apa kan, suami akan tanya. As, kalau nak marah anak pun, cuba fikir balik. Adakah As seorang ibu yang baik? Cukup tak maksudnya? Kalau nak hukum anak, tengok kesilapan dia. Jangan menghukum terlalu besar dan anak itu masih kecil. Kalau antara kita, kita jauh lebih tua daripada anak, betul kan? Kalau kita sebut anak kita degil, apa degil? Contoh, jangan guna perkataan degil, memang tak elok kan? Kalau kita tersebut, anak ni degil, kenapa degil sangat? Umi cakap berapa kali gini, kenapa ulang lagi gini-gini? Cuba muhasabah diri kita. Kita sebenarnya lebih degil daripada anak kita. Contoh paling utama, bab solat. Bila Allah panggil, hayya ala solah, datang semayang. Berapa lama kita tangguhkan? Berapa kali kita tangguhkan? Sampai sekarang. Kadang-kadang kita tangguhkan sebab apa? Hayya ala solah kita tangguhkan sebab apa? Nak habiskan kerja rumah, betul tak? Nak habiskan lipat kain, nak habiskan jemur kain, nak habiskan ngemas. Allah tengok je kita ni, hayya ala solah, datang semayang. Nak habiskan tengok drama. Kita kata bukan lambat pun, semayang pukul 2, masuk pukul 1.20. Saya nak tanya, kalaulah kita semayang pukul 1.30, Zohor masuk 1.20, itu lambat ke cepat semayang kita tu? Cepat. Betul tak? Kalau orang kita semayang 1.30, orang kata kat kita, kau baru semayang, lewatnya. Lewatnya semayang. Apa lewat? Baru 10 minit masuk. Betul tak? Apa lewatnya? 1.20 Zohor kot. 1.30. Tak ada lewat. Baiklah. Kalau meeting pukul 2 masuk 2.10. Lewat ke cepat? Meeting pukul 2. Kita masuk dalam bilik mesyuarat pukul 2.10. Itu lambat ke cepat? Lambat. 10 minit kan? Lambat kan? Kita masuk kalau boleh nak kecil badan, tak nak orang nampak.
menyusup je. Ha. Kita akan cakap minta maaf saya lambat 10 minit. Bahkan 2 minit pun lambat. Kecuali ada orang yang datang 10 minit sebelum meeting. Itu terbaiklah, bagus. Wah, awalnya datang. Bayangkan solat, bila lambat 10 minit, kita tak cakap lambat. Malah kita rasa awal. Pukul 2 rasa awal lagi. Baru pukul 2 kot. Bukanlah lewat sangat. Yang lewat pukul apa? Pukul 3, 3 setengah. Itu baru kita rasa lewat. Subhanallah. Allah panggil kita yang lebih tua daripada anak kita. Ya Allah dah bagi lebih banyak nikmat daripada anak kita. Allah sangat sabar. Allah yang sabur. Allah yang maha penyabar. Allah sangat sabar dengan kita. Kita kalau Allah menunaikan keperluan kita, kehendak kita lambat, kita tanya-tanya, ya Allah, kenapa, kenapa? Tapi kita sepanjang kita hidup dah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun ni, kita belum lagi boleh berubah, tak jadi degil dengan Allah. Kalau kita panggil anak kita, tunggu 5 minit tak datang, tunggu 10 minit tak datang, tunggu 5 minit tak datang, kita buat apa? Kita akan pergi kat bilik dia, tengok dia main handset, mungkin kita baling handset tu ataupun kita rampas seluruh handset tu. Allah pun tengok kita begitu. Dah panggil 10 minit tak datang semayang lagi. Allah yang panggil tu, hayya ala salah. 15 minit tak datang lagi, nak habiskan kerja. Kita kata dah selesai kerja rumah, baru khusyuk semayang. Sebenarnya apabila kita meletakkan Allah di hujung pekerjaan kita, itulah permulaan tidak khusyuk. Faham tak? Kalau kita mampu dengar ayat ala solah, ini tip-tip yang sangat penting bila berkaitan dengan solat. Orang mengadu masalah anak, masalah suami. Saya kalau suami datang mengadu masalah isteri, yang pertama, kalau kaedah saya, saya ada peribadi, saya akan cek solat. Encik, saya minta maaf. Encik, semayang tak? Apa kaitan ustazah? Saya mengadu masalah isteri saya ni. Apa kaitan saya solat pula? Encik, tolonglah jawab. Solat encik macam mana? Kadang-kadang semayang, kadang-kadang tak? Saya kata itulah jawapan dia. Encik tidak mampu menundukkan hati isteri sebagaimana encik tidak tundukkan diri encik kepada Allah. Encik tak akan mampu melembutkan hati isteri selagi mana encik tak lembut hati dengan Allah. Encik sendiri tak hormat kepada Allah bila Allah panggil encik buat tak tahu. Bagaimana encik nak dapat kehormatan dan kemuliaan daripada seorang isteri. Memang ada kaitannya sangat rapat. Ada ibu bapa dia berhenti nasihat anak sebab anak tak berubah. Saya kata cara terbaik nasihat anak adalah ubah diri kita. Macam mana nak ubah diri kita? Ubah waktu solat. Walaupun kita cuma ubah bila masuk je waktu solat, dengar je azan, tengah lipat kain ke, tengah apa ke, berhenti. Allah tengok, ya Allah hambaku bila aku panggil dia tinggalkan urusan dunia. Allah sebut dalam satu hadis Nabi, Nabi bersabda, ihfazillah hayahfazka. Kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Kamu jaga Allah, kamu akan dapati Allah berada betul-betul di depan kamu. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu ingin meminta pertolongan, perlukan sesuatu, maka mintalah dengan Allah. Ini kelebihan orang yang jaga hubungan dengan Allah, terutamanya dalam solat. Terutamanya dalam solat. Yang paling susah kita nak buat hari ini adalah solat di awal waktu, betul tak? Untuk tepati waktu musyarat, senang. Tepati waktu drama, lagi senang. Kita dah get ready. Ready siap-siap dah. Masak ni sebab apa? Pukul 6 mesti nak duduk depan TV. Kita boleh adjust kerja kita. Boleh pula. Tapi kenapa kita tak boleh adjust urusan kita untuk menepati waktu solat? Barang siapa yang bersedia awal sebelum solat, 10 minit dah sedia duduk atas sejadah. Kalau Nabi, sunnah Nabi, Nabi dah sedia baca-baca ayat Al-Quran, nak lunakkan hati supaya solat nanti tenang dan khusyuk. Siapa yang bersedia awal sebelum solat, insya-Allah dia akan bersedia awal sebelum mati. Insya-Allah. Mati tak kelam kabut, tak mengejut. Walaupun dia mati mengejut, tapi orang akan berkata, ya Allah, dia macam ready, macam bersedia je. Dia dah siap minta maaf, dah selesaikan hutang. Faham tak maksud saya? Sebab apa? Solat ini umpama kita pulang jumpa dengan Allah 5 kali sehari. Sebelum kita pulang jumpa Allah, iaitu yang sebenar, iaitu mati. Mati kita balik terus kepada Allah. Tapi sebelum itu Allah bagi peluang 5 kali sehari kita akan pulang jumpa Allah dalam keadaan kita masih lagi bernyawa. Tapi ramai mana orang jumpa Allah tak feel langsung, tak rasa apa-apa langsung. Malahan secara terpaksa, ya Allah dah pukul 3 semayang sebab syarat saja, bukan seronok nak jumpa Allah. Subhanallah. Kalau kita belajar bab solat saja, kalau ada rizkilah, kalau nak diaturkan, memang ada satu modul terapeutik kebahagiaan melalui solat. Sebab itu saja slide itu, kalau pagi sampai petang macam mana akhirnya solat kita dapat, yang bercakap pun sama sedang berusaha, kan Allah sebut wasta'inu bisabri wassalah, maulah pertolongan dengan sabar dan solat. Ramai mana kita lepas solat dengan sebelum solat sama je. Boleh solat marah kan tengah semayang, lepas semayang sambung balik marah. Sebelum semayang penat, lepas semayang bertambah-tambah penat. Nabi sebut apa? Arih Nabi solat. Dia ajak, Rasul ajak, bila arih Nabi solat, mari kita rehat dengan solat. Penat-penat, solat itu yang memberi rehat. Kita terbalik.
Rehat dululah baru semayang. Kita berbalik kerja kan. Rehat dulu nanti jat semayang. Tapi Nabi ajak sahabat-sahabat sedang penat balik daripada perang, balik daripada musafir. Arih Nabi solat. Mari kita berehat dengan solat. Sepatutnya kita stres. Kita nak marah dekat anak dengan suami. Lepas tu angkat semayang. Lepas semayang selesai. Hilang rasa marah. Tapi kita sebaliknya. Tak memberi kesan apa-apa pada diri kita tentang solat. Subhanallah. Tengok anak ni. Tak ada pakaian, tak ada apa. Pernah tak tengok ada satu gambar anak Afrika ni tunggu belakang kerbau? Pernah tengok tak ada gambar tu? Dia tunggu apa belakang kerbau tu? Dia tunggu air kencing. Bila kerbau tu kencing, dia terus minum. Ini negara yang taburah hujan sangat sedikit. Mereka makan apa? Rumput kering. Minum air lumpur, air kotor. Maksudnya mereka ini hidupnya 98% menderita. Kita pula 98% bahagia, derita 2% je. Tapi sebab terlalu biasa hidup dalam senang, hidup dalam kenyang, tidur dalam keadaan lena, datang ujian Allah sedikit tu tak nampak nikmat Allah. Duduk menangisi ujian tu. Tapi mereka pula 90% daripada lahir sampai ni menderita je. Makan tak pernah rasa kenyang, hidup tak ada ni, datang ujian apa pun tak terasa sebab hidup dah biasa diuji. Sebab pokoknya kita ini sangat kurang bersyukur kepada Allah. Kita kufur dengan nikmat Allah. Itu sebenarnya punca sebenar kita tak bahagia. Kita kufur dengan nikmat Allah. Tengok kanak-kanak ni. Macam anak-anak kita. Subhanallah. Sekecil ini kerja buruh kasar. Ramai mana orang berada dalam dewan ni kerja yang bagus. Walaupun kerja apa pun lah. Walaupun kerani, walaupun jadi cleaner, itu kerja yang sangat bagus. Kita tak seteruk kanak-kanak ini jadi buruh kasar bawah terik matahari. Mereka tak ada nak komplain tentang sekolah, ibu bapa atau rumah sebab mereka tak ada semua tu. Mereka hanya ada sedikit sumber rezeki untuk isi perut mereka. Ini bukan lakonan kerja buruh kasar. Anak kita ni umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Bila kita tengok hakikat realiti macam ni, baru kita sedar kedudukan diri kita macam mana. Layak tak kita nak mengeluh dengan apa yang Allah beri ujian sikit-sikit? Kita kata kita nak syurga Allah kan? Tapi bila datang ujian Allah, kita banyak mengeluh, kita banyak menangis. Kalaulah kita faham erti hidup, kita akan sebut begini, ya Allah, aku redha. Ujian yang kau berikan kepadaku ini, sekiranya ini jalan ke syurgamu. Lama-lama kita akan rasa okey. Saya nak share hari tu kan, saya pergi umrah, itu umrah kali pertama saya sebenarnya. Saya balik hari Sabtu hari tu, hari ni hari Jumaat. Jadi kalau hari Sabtu esok, sebenarnya hari ni cukup seminggu lah saya balik. Ada satu peristiwa tu, orang Arab dengan orang Pakistan. Orang Pakistan dia ada sejadah, saya pun tak bawa sejadah masa tu. Kebetulan saya pergi tandas, jadi saya tak sempat masuk masjid. Masjidil Haram dah penuh dah. Masa tu dah nak start, jadi saya semayang kawasan koridor luar. Jadi orang yang ada sejadah untunglah. Kalau kita masuk masjid, kita ada kapet kan. Jadi orang Pakistan ni dia semayang, dia ada sejadah dia. Dia pun nak semayang. Tiba-tiba orang Arab perempuan kat sebelah tu, dia buat macam mana kan sejadah kan. Dia pun, dia main kaki je. Orang tu elok nak semayang atas ni kan. Dia pun tarik. Dia nak juga. Faham tak? Dia nak buat lentang. Asalnya luruh orang Pakistan tu seorang. Dah sejadah dia, ikut dia lah kan. Tak nak share. Jadi yang Arab ni tarik. Sampailah terlepaslah daripada kaki. Nak buat lentang. Yang Pakistan ni tarik balik. Sejadah dia, betul kan? Bercakap macam ayam itik. Faham tak? Bahasa lain-lain. Bukan orang Arab sama orang Arab. Jadi yang ni duduk bergaduh macam tu. Kejap, apa ni? Ni? Yang ni tarik, yang ni tarik. Saya kan duduk gelak lah tepi ni. Nak semayang ni. Lepas tu akhirnya tahu tak orang Arab ni cakap apa? Orang Arab ni cakap, dia sebut perkataan satu je. Dia sebut, Al-Jannah, Al-Jannah, Al-Jannah. Syurga, syurga. Faham tak? Syurga. Orang Pakistan ni, dia pun hampah. Redo tak redo nombor dua kan. Sebab dah sebut syurga. Jadi dia share lah. Dua orang tu sejadah. Saya tak dapat lah. Sebab muat-muat dia je. Lepas tu yang ajaibnya, yang saya rasa macam terharunya, lepas dah semayang tu, orang Arab tu nak semayang sunat. Yang Pakistan ni dia hampa penuh kepada orang Arab tu. Masya Allah. Masa tu saya faham apa? Sebenarnya perkataan syurga menyelesaikan semua masalah. Hidup kita ni, kita tak jelas matlamat kita. Kita nak apa sebenarnya? Nak pujian suami?
Suami tak puji, kecewa. Nak peragaan anak, anak tak menghargai, kita kecewa. Nak peragaan bos, kerja-kerja nak peragaan bos, bukan peragaan Allah. Sebab tu bila bos tak pandang, dia tu pandai kipas, dia tu bukan kipas, aircon sekali tu. Tu cepat naik pangkat tu. Bos ni asyik cari salah aku je. Rupanya sebab kita tak jelas matlamat hidup kita besarkan anak, matlamat kita jadi isi, matlamat jadi ibu. Tip seterusnya, tak tahu tip keberapa kan, jadi sebut macam tu je. Letak satu cita-cita yang besar dalam hidup kita. Kita nak syurga Allah Subhanahu Wa Taala. On the way nak ke syurga Allah, akan kita bukan ditaburi dengan nikmat, tapi duri-duri-duri kaca, benda-benda tajam yang menyakitkan kita. Tetapi sangat berbaloi, betul tidak? Sangat berbaloi untuk kita tempuh apa kesakitan, hujungnya adalah syurga Allah. Sangat tidak berbaloi kalau hidup kita bahagia, gembira, kaya, suami okey, anak semua okey, kawan tempat kerja, tapi hujungnya neraka. Sangat tidak berbaloi. Subhanallah, na'uzubillah. Dan memang manusia sangat penuh dengan nafsu, kita nak dua-dua. Ustazah nak dua-dua, bahagia dunia, bahagia akhirat. Tapi pilihan yang menentukan itu bukan kita, yang menentukan Allah. Kalau Allah tentukan jalan kita nak menuju ke syurga melalui jalan derita, kita kena berbahagia dengan jalan yang Allah beri kepada kita. Subhanallah. Saya nak sebut pasal syurga menyelesaikan. Saya sepanjang kat Mekah kan ada banyak-banyak macam-macam bangsa kan. Yang Turki kadang bahasa dia memang lain teruk. Bahasa Arab pun dia tak boleh, tak boleh. Kalau bahasa Arab bolehlah juga saya sikit-sikit. Kita hanya ulang perkataan, tiga perkataan ni je. Kalau saya mana-mana bangsa duduk sebelah ke apa kan. Al-Jannah ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun Al-Jannah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan peluk, kita akan sayang, selesai masalah. Maksudnya semua orang akan faham, orang Islam akan faham semua tu. Apa pun bahasa, syurga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Contoh, contoh yang lain. Kita nak pergi kenduri kahwin, pakai lawa-lawa. Kenduri kahwin kan? Lepas tu pakai kasut high heel sikit. Ha, kasut mid tinggi sikit. Berjalan dengan suami. Jalan, lepas tu kita perasan macam orang tengok. Ha, mesti orang kata aku pasal dengan ID lah, apa-apalah perasan kan. Tiba-tiba terplay on. Tengah perasan, feeling orang tengok, feeling lawa dengan apa semua tu kan. Tiba-tiba terplay on, jatuh. Suami masa tu dia boleh buat tak kenal. Isteri siapa ni? Ha. Perempuan mana jatuh terplay out ni kan? Ha. Dia tak angkat kita. Contoh, dia tak angkat. Dia buat tak tahu. Dia tak angkat. Saya nak tanya, balik rumah bergaduh tak? Sampai hati awak tak angkat saya. Dalam depan orang, malu saya. Gini-gini-gini. Saya dah tak nak pergi kenduri dengan awak lagi. Suami dia, awak tak tahu. Dah biasa, skrip biasa. Okey. Esok kita berjalan seorang-seorang. Samalah, melawar juga. Terplay on juga. Tapi sorang-sorang, apa yang kita buat? Bangun cepat-cepat, jalan steady macam tak sakit. Badan sakit. Harap orang tak tengok, orang tak tengok. Apa beza hari pertama dengan hari kedua? Hari pertama ada suami. Kita mengharap pada manusia. Bila suami apa ni, manusia tak tolong kita, kita akan kecewa. Kita akan letak kekecewaan tu kepada dia. Tapi hari kedua, kita sorang-sorang. Sebenarnya kita boleh bangun sendiri. Sebenarnya kita boleh bahagiakan diri kita sendiri. Sebenarnya kita boleh bergantung. Sebab Allah beri kita semuanya untuk kita bina kebahagiaan diri kita. Faham tak maksud saya? Apa yang nak disampaikan? Ramai mana orang yang letak bahagia pada makhluk lain. Dia tak bahagia pada anak, pada suami, pada kereta. Pada dia dah ada kereta kancil. Ha. Sepatutnya dia boleh bahagia dengan kancil dia. Tapi sebab dia nampak bahagianya orang bawa Myvi, bahagianya orang bawa Istimewa Bahagia. Akhirnya yang dia sedang bawa dia tak rasa bahagia. Sebab dia letak bahagia dengan benda yang dia tak ada. Sebenarnya bahagia tu ada di mana? Dalam hati. Bahagia ada di dalam hati kita. Bukan ada di luar kita. Subhanallah. Bila kita rasa, pernah tengok tak orang happy dengan kancil? Dia, kita boleh tahu dia happy dengan kancil dia tu. Dia hias, pasang bumper. Kita kata kancil je kot. Tapi dia sangat happy dengan kancil dia. Kita nampak dia gembira. Ha. Itu orang yang letak bahagia dia bukan pada kereta tu, tapi pada hati dia. Walaupun kancil apa, sangat kancil. Jangan kecil hati pula orang bawa kancil. Sebab kita akan tengok bestnya Wildfire. Wah, hebatnya Wildfire, 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 Wildfire. Terbakar je hati bila tengok kan. Wildfire. Kita tak tahu, mungkin orang yang bawa Wildfire tu menderita. Lagi 4 bulan rotek, dah stres. Rotek mahal, 3-4 ribu kot. Setiap kali nak kena bayar bulanan, stres. Orang yang bawa kancil dah habis bayar, relax, seronok. Anak ramai bergegar je kan.
Tapi mungkin yang kita tengok, ya Allah bang, orang sebelah kita ni, anak ramainya kancil, ya Allah. Sian bang, tak sampai hati. Pernah tak kita tak sampai hati tengok orang yang anak ramai, kita kecil? Sian. Rupanya mungkin dia lagi bahagia daripada kita ni yang kita besar. Dia dah habis bayar. Lepas tu minyak, jimat, semua. Kita ni yang menanggung, yang rasa susah hati. Walaupun sesa tu sekejap, tapi susah hati tu lama. Subhanallah. Okey, kita tengok lagi. Sikit-sikitlah gambar ni. Subhanallah. Lahir-lahir memang tak ada kaki. Tapi ramai mana orang yang ada kaki di sini, banyak sangat merungut pasal kaki. Lengohlah. Kalau orang tua kan kita tanya, makcik apa khabar? Sehat, ustazah, tapi lutut ni ha. Nak disebut juga lutut dia tu. Apa salahnya kita jadi hamba Allah yang bersyukur? Alhamdulillah, sehat ustazah. Banyakkan syukur kepada Allah. Lama lutut tu, baiklah. Tapi kalau Allah takdirkan sakit pun, dah memang tua, dah memang pakai lama, barang lama, betul tak? Memang takkan sama dengan barang baru, dengan orang muda, takkan sama. Tapi saya selalu tanya makcik-makcik ni kan, makcik-makcik yang sakit lutut, sakit pinggang ni kan, datang kuliah. Kuliah saya ramainya orang tua kan. Saya nak tanya, masa muda dulu, banyak tak datang kuliah? Tak ada, ustazah. Masa muda dulu, lama tak duduk atas tikar jadah? Tak lama, ustazah. Sibuk dengan anak-anak. Sebab itu hikmah besar warga emas orang tua, dia dapat nikmat apa berlama-lama di atas tikar sejadah. Kenapa makcik ada kat sini tak ikut anak-anak berjalan sakit lutut? Itulah hikmah sakit lutut. Kalau tak, tak sampai majlis ilmu. Kalau tak, tak sampai majlis surau ni. Engkau pergilah berjalan, mata lagatlah sakit lutut. Bayangkan kalau lutut tu macam orang muda. Agak-agak ada tak dalam kuliah? Dia kata betul lah. Mungkin ikut pergi berjalan sana, berjalan sini. Sebab kuat macam orang muda. Rupanya daripada sakit itu, lemahnya tubuh badan itu ada hikmah yang besar. Kita mengisi masa lebih lama dengan Al-Khaliq, iaitu Allah yang maha menciptakan kita. Subhanallah. Tapi dia tetap tersenyum sebab apa? Dia melihat sisi-sisi yang bahagia. Tengok lahir-lahir tak ada tangan. Makan, minum, pakai semua guna kaki. Sebab itu tangan yang Allah beri pada kita ini memang nikmat. Tetapi akan dihisap satu persatu. Apa yang kita tulis? Melalui WhatsApp, apa yang kita tekan, apa yang ni, masya-Allah. Okey, alhamdulillah, grateful is everything. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Okey, saya nak bagi hadiah ni lah. Tapi saya nak bagi hadiah ni pada siapa ya? Ah, tak boleh. Oh, cepat angkat tangan. Oh, belakang pun angkat tangan, sabar-sabar. Mesti ada syarat dia, nama pun hadiah kan? Okey. Contohlah saya bagi okey, mari Cik Puan. Cik Puan ke Cik Adik ni? Cik Adik, okey Cik Adik. Dia nampak aktif je sepanjang ni. Senyum, bagi respon. Saya senang hati je. Dengar semua pun senang hati ustazah ni. Tak acilah duduk kat situ, ustazah nampak dia. Okey. Pelajar baru. Masya-Allah, mai dekat sikit. Okey. Nama siapa? Ibu Syafika. Umur berapa? 22. Okey. Syafiqah, kalaulah ustazah ni, kalau bukan betul-betul beri ya. Ini lakonan dulu. Okey. Syafiqah, ustazah bagi hadiah buku ni, Kucium Haruman Syurga. Pernah tengok tak buku ni? Orang elak-elak dalam Facebook. Tak perasan. Tak perasan ya? Okey, kita faham tu. Okey. Okey, baiklah. Kita faham bahawa saya Syafiqah tak main Facebook, betul? Main. Main. Jarang. Ha, tengok. Zakti tak perasan. Okey, kita cover, okey. Baiklah, ustazah bagi hadiah pada Syafiqah. Syafiqah jawab apa? Terima kasih. Terima kasih. Pacu ustazah bagi lagi yang kedua. Double. Ha, double. Syafiqah cakap apa? Syukur. Oh, lepas terima kasih bersyukur. Baru fikir nak bersyukur. Okey. Lepas tu, ustazah tambah lagi dengan buku yang ketiga. Sujud tu. Sujud tu, woi. Oh, sujud. Nak buat apa banyak-banyak buku? Nak hadiah kat orang pula. Okey, dah sujud. Okey, yang ketiga sujud. Baiklah. Ustazah tambah pula bagi duit 100. Oh. Tu tak bangun-bangun. Sujud tak bangun-bangun. Tidur terus. Tidur terus. Okey. Macam mana tu ya? Okey. Sedekah. Sedekah kau. Okey, tak apalah. Ustazah bagi lagi. Lepas tu awak cakap terima kasih. Ya? Terima kasih ustazah. Lepas tu bagi telefon pula. Allah. Awak terima ke tak terima kau bagi telefon? Terima. Terima je benda, semua benda. Ya Allah, memang terima je. Okey. Lepas tu Ustazah bagi kunci kereta pula. Terima juga. Memang tak malu lah awak ni. Okey, okey. Okey, Syafiqah, subhanallah. Sebab
Syafiqah memberi kerjasama yang sangat bagus, interaksi yang sangat bagus. Mari kau boleh nak hadiahkan semua. Tapi ini mungkin rezeki Syafiqah. Betul kan? Subhanallah, alhamdulillah. Ini hadiah untuk Syafiqah. Okey, tepuk tangan sikit untuk Syafiqah. Nanti jumpa lagi. Okey. Sebenarnya apa yang saya cuba sampaikan, cuba tengok ini tips seterusnya. La in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, pasti aku akan tambah. Ini janji Allah, bukan janji makhluk, bukan janji manusia. Janji Allah, satu janji yang tidak akan dimungkiri. Kita tahu, kita yakin tu. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, pasti aku akan tambah. Jadi Allah ni, bila kita bersyukur, benda yang sedikit, Allah akan tambah lebih banyak. Bila Allah bagi, alhamdulillah ya Allah. Benda kecil je, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Banyakkan syukur kepada Allah. Puji Allah, lepas zikir, lepas solat, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Banyakkan syukur. Kurangkan meminta. Contohlah, kalau saya kan. Saya ada anak 2 orang. Anak saya 6 orang. Contoh ada 2 anak ni, perbezaan dia. Yang seorang suka minta. Umi nak itu, Umi nak ini, Umi boleh tak nak ni? Lepas minta, minta, minta. Seorang lagi anak saya pula suka berterima kasih. Umi terima kasih. Padahal kita bagi biasa je, benda kecil-kecil je. Terima kasih Umi. Umi lah Umi yang terbaik. Oh, ayat dia kan. Umi terima kasih banyak. Terima kasih. Kita kan bila anak yang tak meminta tapi banyak terima kasih. Antara 2 anak ni mana lagi dekat dengan hati kita? Yang banyak berterima kasih. Yang banyak minta ni sampai ketika dah lah Syekh minta. Tapi yang banyak berterima kasih ni, dia tak perlu minta apa-apa. Kita yang fikir nak beri. Sebab betapa kita tengok perangai dia pandai berterima kasih dan menghargai. Sama juga contoh, ada orang tua datang kuliah. Saya tanya, makcik datang dengan apa? Dengan motor ni ustazah. Alhamdulillah, kalau saya mengajar linggi apa, ramai macam-macam datang dengan motor. Alhamdulillah ustazah, motor inilah yang bawa saya ke mana-mana, pergi menoreh getah, besarkan anak-anak, datang kuliah, motor inilah ya Allah ustazah. Nampak tak ayat tu syukur? Walaupun motor je, dia tak ada kereta, motor je. Tapi makcik yang kedua, makcik datang dengan apa? Ustazah, motor buruk ni je lah. Tak ada kereta-kereta, motor ni je lah, yang ada yang buruk ni je lah, mujulah boleh hidup. Benda yang sama, motor dengan motor. Tapi perbezaan adalah respon terhadap nikmat. Seorang tu rasa nikmat, seorang ni nak rasa bukan nikmat. Rasa tak seronok. Subhanallah. InsyaAllah makcik yang walaupun motor je, sebab dia syukur, dia ditambah-tambah nikmatnya. Nikmat apa? Bukan semestinya esok jadi kereta pula motor tu kan? Kita nampak yang tu. Tapi tak mustahil ya. Bersyukur dengan motor, bulan depan dapat kereta. Bersyukur dengan kereta kancil, bulan depan dapat Maiwi. Bersyukur dengan Maiwi, bulan depan dapat Estima. Bersyukur dengan Estima, bulan depan dapat Wi-Fi. Contoh. Tapi kalau tak bersyukur tu susah nak naik tu. Ha, duduk stuck je dekat situ. Jadi nak sebut, 2 orang itu yang membezakan adalah bersyukur. Mungkin Allah akan tambah dengan apa? Anak-anak dia berjaya, anak dia solat, tambah nikmat, suami sayang dia, kawan-kawan sayang, nampak tak? Jadi hidup kita ini kena banyakkan syukur. Anak kita buat kerja sikit pun, terima kasih bagi hantar air. Kadang suami kita balik tangan kosong kan? Awak tak ada beli apa-apa ke? Tak ada singgah beli goreng pisang ke apa ke? Suami diam je kan? Padahalnya, alhamdulillah awak balik selamat, syukur. Ada benda yang kita boleh syukuri, betul tak? Esok suami bawa balik goreng pisang. Goreng pisang je ke? Tak ada benda lain. Ini perangai orang yang tak bersyukur. Walaupun dapat nikmat, tak ada, mulut dia banyak merungut. Akhirnya orang yang begini miskin yang sebenar. Ini kemiskinan yang hakiki, iaitu miskin jiwa. Ramai mana orang miskin makan nasi dengan ikan kering, makan tu je tapi happy, kenyang. Ramai mana orang kaya makanan hidang, banyak pilihan ni, sampai ketika dia cakap apa, tak nak makan apa, tak lalulah. Banyak-banyak ni tak lalu. Allah tarik nikmat apa? Nikmat kesedapan makan. Subhanallah. Kerana mereka faham nilai ilmu, cuba tengok mereka sanggup redah kesusahan. Bawah tu batu bata tu. Kita ni kan program macam ni, dalam dewan selesa ada makan lagi semua. Tak, ini pun tak ramai yang sanggup nak tempuh. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan menuju ke majlis ilmu, Allah akan buka satu jalan menuju ke syurga. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sebab itu jalan menuntut ilmu bukan semua orang suka. Siapa yang menempuh jalan menuju majlis ilmu,
ia bermau masuk, dia sedang menempuh satu jalan menuju ke syurga Allah yang sebenar di akhirat kelak. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Cuba kita tengok. Sebab mereka ni faham nilai ilmu. Itu bawah tu hutan belantara, bukan rumpa tu. Ha, naik basikal menutup aurat dengan sempurna. Subhanallah. Kita yang mana? Yang senyum ni ke? Senyum je macam ni, nampak gigi. Orang kata senyum tiga. Satu, muncung. Satu. Dua, tak apa-apa ikhlas. Tiga. Ha, semua ada pagar. Ada pagar lagi bakal ni. Pagar tak untuh lagi. Ha, ada yang tak ada. Ha, saya sebenarnya nampak je macam penuh kan. Senyum macam, sebenarnya banyak dah pagar untuh. Ha, tersembunyi. Setiap kali mengandung, bersalin, mesti ni. Ada orang kalsium sangat kurang. Bahagia, senyum. Oi. Atau yang ni kita. Adulah. Betul tak? Kadang kita banyak yang ni yang masam. Ni yang bekerja ni. Kebanyakannya yang bekerja daripada pagi sampai petang kan? Betul tak? Kita kerja daripada pagi sampai petang 8 jam kat pejabat. Ramai mana isteri-isteri wanita dia boleh kekal wajah yang manis di pejabat? Senyum. Kena marah dengan bos pun, dia keluar daripada bilik bos senyum. Sampai orang tanya, ya Allah kau ni sabar sungguhlah. Senyum je walaupun kena marah ya dengan bos. Dia jawab apa? Memanglah alhamdulillah, saya memang dilahirkan penyabar dan penyenyum. Nak sebut, ramai orang boleh bertahan wajah yang manis, sabar walaupun kena marah dengan klien. Boleh senyum, energi. Rajin ni je. Siapa kata yang kau ni energetik sungguhlah. Kerja pagi sampai petang, ya Allah bertenaga. Tapi bila dia masuk je rumah, terus duduk melepek. Bang saya penat ni bang, daripada pagi sampai petang saya tak berhenti, non stop kerja. Balik rumah je, saya nak tanya, berapa lama wajah yang manis boleh kekal dengan anak dengan suami? Berapa lama? Ada orang jawab, ustazah 5 minit pun tak sampai. Kadang ha, sabar-sabar ustazah. Kadang buka pintu je. Bang, saya penat ni bang. Tunjuk terus muka penat, muka stres. Kat pejabat dia tak tunjuk muka stres tu. Muka penat dia tak tunjuk. Rupanya dia tersalah memilih tempat. Tempat yang sepatutnya wajah yang manis, sabar, lemah lembut, gembira, happy go lucky kita. Tempat yang sebenar kita ada di rumah kita untuk suami dan anak-anak kita. Itu kehidupan sebenar kita. Kita pergi bekerja untuk apa? Bukan kita kata untuk anak-anak. Bukan kata nak membantu suami. Bukan kata nak ada kehidupan yang baik. Ramai mana orang dia bertukar kehidupan yang sebenar. Dia jadikan di pejabat dia tempat kerja kehidupan dia. Tetapi bila di rumah dia, dia jadi ibu yang tegas, tak bertempat. Kat pejabat dia boleh bertoleransi. Dia boleh maafkan orang. Alah, benda kecil je. Never mind. Tapi anak buat masalah kecil, dia besar-besarkan. Bila nak berubah ni, bila ni, anak jadi stres. Nauzubillahimizani. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik di kalangan kamu adalah orang yang paling baik dengan ahli keluarganya, dan akulah orang yang paling baik dengan ahli keluargaku, Nabi sebut. Sebab itu dalam matan hadis yang lain Nabi sebut, orang yang paling sempurna iman, yang paling baik akhlaknya adalah orang yang paling baik dengan ahli keluarga, bukan dengan orang luar. Tapi kita terbalik, senyum manis dengan suami orang lain, suami sendiri tak ada manis sangat. Suara yang lembut. Kalau encik-encik, ada apa-apa yang perlu saya bantu? Dengan bos kan? Contohlah bos panggil. Sebelum tu baru je mengumpat bos. Tiba-tiba bos panggil, Siti, kita pun masuk. Ya tuan, ya ada apa? Saya nak file saya tu. Pergi ambil file tu. Tak ada menjawab-jawab, tak ada. Ambillah sendiri, tak ada. Okey tuan boleh? Kalau suami, ambillah sendiri. Kan? Pergi ambil file. Lepas tu sampai dekat bos ni. Ya tuan, ni filenya ada apa-apa lagi? Oh, tanya soalan. Betul kan? Balik rumah, suami kata, awak tolong ambil tali pinggang. Tu lah, tali pinggang ambil lah sini. Bayangkan kalau kita layan, ni ya bang, tali pinggangnya ada apa-apa lagi? Ha, tak jadi suami pergi kerja gitu. Tak jadi, saya ambil cuti hari ni. Awak pun wajib cuti. Nak kata, layanan kita dengan orang lain di pejabat beza dengan di rumah. Kita salah letak hak sebenarnya. Yang berhak dapat layanan lemah lembut, sopan santun kita, wajah yang manis siapa? Sebab itu, yang sebenarnya ladang pahala, gudang pahala seorang wanita itu di rumahnya. Sumber yang paling utama daripada suami dan daripada anak-anaknya. Kita ni kan menagih je kerja, tak dapat itu suami. Rupanya kalau kita muasabah balik, kita sangat kurang memberi hak terhadap suami dan anak-anak. Contoh lain lah, contoh lain.
dengan anak-anak pula. Anak-anak kita darjah satu, dah besar, bukan kecil lagi. Kita buat air Milo, kita suruh minum kat dapur. Tiba-tiba dia minum dekat ruang tamu, tumpah atas kapet warna putih. Marah tak? Jawab jujur, marah tak? Marah. Yang bercakap ni pun marah juga ni. Kan Umi dah cakap minum kat dapur, kenapa ni? Macam mana nak bersih? Cubit sikit. Contoh. Kalau yang tak marah langsung tu ajaib juga. Tak apa, it's okay. Never mind. Oh, tu memang ajaib sangatlah tu, tak marah tu kan. Jadi mungkin marah sikit, cubit sikit. Okay. 10 minit lepas keksa tu berlaku, peristiwa hitam tak ada anak kita lah kan. Sedih dia kena cubit. Nak minum air je kot, tapi tertumpah nak macam mana kan. Datanglah tetamu bawa anak sebaya dengan anak kita. Kita hidang Milo, tumpah juga atas kapet tu. Marah tak? Automatik tak marah, siap cakap lagi. Eh, biasalah budak-budak, jangan dimarahnya. Lepas tu anak tu tengok, air Umi. Dia tengok, betul ke Umi yang sama ke? Tadi macam raksasa, muka bertukar macam raksasa. Sekarang macam malaikat. Sebenarnya bukan dibuat-buat. Bukannya kita berlakon, memang tak rasa nak marah bila anak tetamu. Anak sendiri marah tu menyala-nyala. Itu yang Nabi sebut, khairukum khairukum li ahli, yang paling baik di kamu, yang boleh buat baik, yang boleh wajah mani, boleh sabar dengan ahli keluarga. Sebab ini yang paling susah banding nak buat baik dengan orang lain. Ramai mana orang perempuan dia boleh maafkan kawan-kawan dia. Tak apa, saya maafkanlah, jangan risaulah, sebelum kau minta maaf aku dah maafkan, aku memang dilahirkan pemaaf. Macam tu kan. Ramai yang boleh maafkan kawan dengan mudah. Tapi ramai mana isteri, dia akan ungkit dengan suami dia. Ini pengalaman saya yang the case. Ustazah, saya masih ingat Ustazah 10 tahun yang lepas. Ungkit yang 10 tahun lepas. Masa hari pertama kami kahwin lagi. Suami ni kan, dia... Encik, ada komen apa-apa? Saya malas nak komen Ustazah. Dia kata dia dah maafkan saya, tapi dia asyik ungkit. Ustazah, saya bukan nak ungkit, tapi berdarah balik luka yang lama. Macam itulah masalah. Orang yang patut terima maaf kita siapa? Suami kita. Kalau dah forgive, tolong forget. Memang tak boleh lupa dekat ingatan, tapi tolong lupakan pada lidah kita. Subhanallah. Banyak benda kita ni kan. Banyak benda muhasabah ni kan. Muka masam ni kan. Stres. Aduh, ya ni. Sian, dah tua pun kena bebel lagi. Okey, kita tengok. Inilah kita, ya Allah. Betul tak? Tengok ada berapa tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Kaki nasib baik ada 2, tapi satu sereka, satu nyapu, ya Allah. Tengok muka tu macam mana? Orang panggil multitasking, betul tak? Multitasking. Orang perempuan ni memang, ya Allah, kalau kita suruh contoh, baiklah, untuk mengurangkan konflik antara suami isteri dengan pasangan dan juga dengan anak-anak, yang tadi jangan letak harapan. Yang kedua, kita kena meraihkan perbezaan. Kita adalah makhluk asing. Faham ya? Kita sangat berbeza. Kita isteri, dia suami. Kita perempuan, dia lelaki. Dalam perkahwinan, dalam pernikahan, jangan cari persamaan. Yang ada adalah sefahaman. Persamaan tu ada masa bila? Masa bercinta dulu. Saya suka makan burger. Saya pun sukalah. Tiba-tiba suka burger juga. Dia akan masa tu bercinta lah. Tu sama warna, suka sama. Sebab masa tu memang khayal je. Lepas berkahwin, semua tunjuk color yang sebenar. Kita sangat berbeza. Contoh, kalau kita minta bang-bang, tolong panaskan lauk ya. Dia akan buat apa? Dia pergi ke dapur. Kemudian dia buka api, dia panaskan lauk dan dia menunggu lauk dipanaskan. Betul tak? Lambat pula ada api. Padahal ada sampah nak kena buang, ada benda nak dibasuh. Sebab orang lelaki memang dia hanya boleh buat satu perkara dalam satu masa. Maksudnya dia bukan macam kita. Kita tak boleh nak marah. Awak ni sementara tunggu, apa salahnya? Faham tak? Kalau kita nak suruh dia buat, tolong pesan terus. Bang, tolong panaskan lauk. Sambil lauk dipanaskan, tolong buang sampah. Kemudian on the way tu, kena cakap. Dan kalau kita sebut antara kesilapan perkataan orang perempuan, dia cakap pada suami dia, awak tak nampak ke apa saya nampak? Awak tak fikir ke apa saya fikir? Awak tak rasa ke apa saya rasa? Dia akan blur apa? Apalah perempuan ni fikir. Ya Allah. Tak payahlah tanya soalan tu. Sangat berbeza. Sangat-sangat. Very different. Kalau saya tanya bab orang lelaki kan. Kalau ada lelaki kat sini, saya akan tanya. Okey tuan-tuan. Cuba cakap bagi tahu saya peti ais.
apa yang tuan-tuan nampak? Peti ais, petak, dua pintu. Memang tu. Okey, orang perempuan. Cuba bayangkan peti ais, nampak apa? Dalam peti ais. Sebab itu kita boleh cakap dengan suami, "Bambang tolong ambil sambal belacan tingkat nombor 2 dalam berkapa pekiri sikit." Sebab tu cari barang, kita tak, suami tak jumpa, kita kat pejam mata. "Ha, ni. Eh, saya dah cari tadi kat sini." Dia tak jumpa. Kita simpan semua benda tu. Sebab itu soalan yang sangat salah. Awak tak nampak ke pasal nampak? Awak tak fikir pasal fikir. Memang dia blur apa lah yang dia fikir. Kita kena faham dalam kepala suami kita ada satu alat yang namanya auto delete. Sebab itu kalau kita tanya dia soalan, "Bang, kerja macam mana hari ni?" "Okey." Padahal dia ada kena marah dekat pejabat, dia ada konflik berlaku. Dia jawab, "Okey, hari-hari soalan jawapan sama." Tapi silaplah kalau dia tanya kita, "Awak macam mana?" "Awak kalau nak tahu tadi awak pagi." Kita boleh cerita daripada awal pagi sampai petang. Macam itulah. Simpan semua. Betul tak ni? Ha. Sebab itu bersedia untuk terima. Bila dia ada mesin auto delete tu, dia delete sekali birthday kita. Sedia untuk terima. Faham ya? Dia delete sekali birthday kita. It's normal, saya nak bagi tahu. Saya pun melalui pengalaman yang sama. Kali pertama kena, kita akan rasa sedih. Sampai hati awak tak ingat birthday saya. Mula-mula ingat dia nak buat surprise. Mula-mula kan, dia saja buat-buat lupa. Sampai tengah hari, mesti ada sajalah tu. Tak apa, tak apa. Sampai malam sikit, mesti big surprise ni. 12 malam, siapa yang surprise? Dia memang betul-betul lupa lah, ya Allah. Ini bukan cerita aib. Saya nak cerita ini antara realiti yang kita bila terima selesai konflik. Apa yang berlaku selepas tu, saya tak ada lagi berangan, suami romantik macam drama, sinetron ke apa ke. Kita hanya perlu ingatkan saja sebab kita dah tahu perbezaan. Kalau saya tanya orang lelaki, kalau macam saya ada lelaki, saya tanya, "Tuan-tuan, kalau isteri lupa birthday, apa berlaku pada tuan-tuan?" "Okey, tak ada yang salah." Kita tanya orang perempuan, kalau lupa, "Ustazah mengamuk perang dunia." Memang sangat berbeza. Jadi, apa yang menyelesaikan konflik kita ialah, "Bambang, bila tahun selepasnya?" "Awak, sebulan lagi birthday saya ya." "Ya." "Awak, seminggu lagi tau." "Awak, lagi 3 hari. Lain sikit tu, nada tu lain sikit. Apa salahnya? Ingatkanlah sahaja. Selesai konflik. Sebab kes saya banyak masalah komunikasi saja. Isteri nak suami berubah apa yang dia nak. Macam mana dia nak, apa yang dia harap. Lepas tu dia buat kesimpulan, "Ustazah, suami saya tak memahami saya." Saya tanya balik, "Puan memahami tak dia?" Kalau kita faham, hakikat orang lelaki memang macam ni. Dia suka ambil benda tu remeh. Sebab adakah kita nak dua-dua ambil benda yang remeh? Dua-dua fikir pasal bawang. Awak tahu tak bawang ada berapa? Awak tak ambil tahu pasal rumah tangga, kesimpulan. Sayalah dua-dua, "Awak bawangnya hari-hari saya bawang." Memang dia tak perlu fikir. Dia cuma perlu terima order. Betul tak? Ha. Orang perempuan suka ya, "Semua benda saya nak fikir. Awak senanglah ni. Saya stres, awak tak stres." Dia tak puas hati suami tak stres. Itu masalah. Gelak tu ialah tu. Dia tak puas hati. Dia stres seorang-seorang. Suami relax. Awak ni kan tak stres langsung. Saya yang fikir. Saya stres tau. Habis tu apa yang kita nak? Dua-dua stres. Bawa puas hati. Saya stres, awak stres. Okey, kita sama stres. Stres. Eloklah, seorang relax. Suami relax. Jangan cemburu, jangan iri hati suami kita tak stres. It's okay. Kadang dia terpaksa berlakon buat stres. Kesian pula kan? Sebab kita tak puas hati. Bersyukurlah Allah bagi kita memang macam ni. Boleh buat kerja dalam 2 jam kita boleh selesai semua urusan rumah. Orang lelaki kalau kita nak minta dia buat banyak, cuma list. Itu selesai masalah komunikasi. "Bambang, saya harap boleh tak nanti awak tolong jemur kain, awak bawa masuk. Lepas tu awak tolong bawa angkat kain, kemudian buat ni. Bagi 5. InsyaAllah dia buat semua 5-5. Tapi kalau kita tinggal, awak buatlah apa yang patut. Itu masalah yang menjerat diri sendiri. Lepas tu bila kata, "Saya tak tahu apa yang patut dibuat." Allah. Pesan je lah. Masalah komunikasi. Nampak tak? Selesai. Awak boleh tahu buat 5 perkara ni. 5 perkara ni je. InsyaAllah dia buat. Dia okey. Sebab orang lelaki bila otak kanan je dia guna. Orang perempuan memang bila tengok kan. Kiri kanan ni bersama-sama boleh buat. Ni sambil tu sama ni. Settle. MasyaAllah. Allahu Akbar. Kita yang memilih menentukan bahagia ataupun tidak. Ini persoalan pada kita. Kita kata siapa yang paling penting dalam hidup kita. Ada yang jawab ibu bapa. Ada yang jawab suami isteri. Ada yang jawab anak-anak.
Kita kata anak-anak penting, sedangkan ramai ibu bapa pentingkan kejayaan daripada anak-anak. Mari kita muhasabah sikit wahai para ibu sekalian. Ramai mana konon bermain-main dengan anak-anak, tapi telefon tak boleh lepas. Sebenarnya dia tak bermain betul dengan hati. Ambil syarat je layan anak tu. Ya Allah. Ayah bonda bilang, aku adalah anak yang paling disayangi, tapi mereka ada masih ada satu lagi baby. Sedih kan? Saya tengok ilustrasi ni memang sedih. Mereka ada satu lagi baby. Dan bahkan baby telefon ni lebih disayangi oleh ibu ayah. Kalau anak ambil telefon, ramai mana ibu bapa marah. Kan dah cakap jangan sentuh telefon Umi. Ha. Jangan ni marah sebab telefon. Saya nak tanya, tangan kita ni kan lebih banyak pegang telefon ke pegang anak? Jawab jujur, jawab kuat-kuat. Banyak pegang telefon ke banyak belai anak? Telefon. Mata kita lebih banyak tengok muka suami, muka anak ke banyak tengok muka telefon? Kita hari ni banyak bercakap dengan telefon ke banyak bercakap dengan orang keliling kita, dengan suami, dengan anak? Nampak tak, ini adalah satu penderaan yang paling besar hari ini. Sangat, ini penderaan yang sangat 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 berat sebenarnya, menghiris emosi anak kita. Contoh, saya nak bagi satu sketsa. Suami kita balik kerja. Kemudian kita bagi makan, suami kita dah makan duduk kat sofa. Kemudian suami kita pun ambil telefon, tengok telefon. Kita pun mulalah cerita. Bang, saya ada masalah. Tadi telefon mak cerita gini-gini. Lepas tu suami sambil tengok telefon. Anak ada dekat bawah duduk tengok TV. Anak tengok TV. Lepas tu kita ceritalah masalah. Suami jawab apa? Agak-agak suami jawab apa? Okey. Okey, sambil mata tengok telefon, tekan balas ni. Hujung kita bercerita, kita tanya soalan. Nak test dia dengar ke tak? Apa pendapat awak? Masa tu baru tahu. Pendapat apa pula ni? Awak dengar tak saya cerita? Setengah jam saya cerita. Apa dia? Akhirnya dia nak ambil mudah. Apa yang baik bagi awak, baik bagi saya. Terpulang. Senang. Pagi besok, anak-anak ni agak-agak anak-anak perhati tak komunikasi kita suami isteri? Dia perhati. Dia perhati. Pagi esok, kita berdua suami isteri nak pergi ke pasar. Anak sulung kita duduk main game atas sofa. Kita pun pesan. Bukan kita pesan, suami kita pesan. Kita dah tunggu dah kat luar siang-siang pokok, suami kita pesan. Along, ada panaskan lauk tu kat dapur tu. Tutup kejap lagi. Ni pintu ni kunci, mak ayah nak pergi pasar sekejap. Contoh kan? Along pun jawab, sambil main game. Tekat-tekat. Agak-agak Along tu dengar tak? Dia ulang balik lakonan sketsa yang sama yang bapak tu buat. Tapi sebab bapak ada kuasa autoriti. Bapak ni marah tengok Along tak pusing muka pun. Ayah bercakap tak ada pusing muka, tak ada apa. Mungkin bapak ni akan pergi rampas telefon Along. Bila bapak bercakap, tengok muka bapak. Masa tu kalau Along boleh bersuara, bapak buat benda yang sama dengan mak ketika mak bercakap dengan bapak. Bapak tak tengok muka mak. Betul tak? Sebenarnya kesilapan komunikasi anak mesti berpunca daripada komunikasi ibu bapa. Ramai mana suami isteri depan anak, ni telefon. Esok jangan kecil hati kalau anak kita tak tengok muka kita bila bercakap. Sebab dia belajar benda tu sepanjang dia membesar. Subhanallah. Ini satu penderaan, dan bukan emosi saja, kepada akhlak semua sangat bahaya. Kita tak sedar telefon telah mengambil sebahagian besar daripada kehidupan kita. Perhatian kita, kasih sayang kita, sentuhan kita. Tempat makan, tolong ibu bapa kalau pergi restoran, pergi kedai makan apa, tinggal telefon. Saya kadang tinggal, bukan tinggal dalam kereta, tinggal kat rumah terus. InsyaAllah tak ada apa-apa. Masa itulah, kalau ada emergency, insyaAllah tak ada. Bukan lama sangat pun kita tinggal. Ataupun tolong dua-dua suami isteri tinggal dalam kereta. Kalau bawa, agak-agak buka tak? Buka. Walaupun duduk dalam handbag, akan rasa nak tengok sekejap. Sanggup tu tengok bawahnya ni. Konon baguslah tu. Ibu yang baguslah tu. Bila kita letak dalam kereta, automatik masa itulah kita sementara tunggu lauk, tunggu apa kita order, kita akan bercakap dengan anak. Subhanallah. Kesian sangat pada anak-anak kita hari ini. Ini yang ibu bapa banyak buat pada hari ini, bagi anak gadget juga. Padahal emosi masa kecil ni yang diperlukan adalah perhatian, kasih sayang, pandangan mata, eye contact kita. Na'udzubillah min zalik. Ketika bermain dengan ibu, anak kan balik sekolah tunjuk apa-apa. Ya, bagus-bagus. Okey, bagus. Wow, bagusnya. Mata tengok ni. Anak tahu tak kita tak ikhlas?
Anak tahu ibu buat-buat, wow, ibu buat-buat surprise, ibu buat-buat seronok. Anak tahu. Esok tunggulah anak pun macam tu. Kita ngadu masalah, ya, oh siannya. Kita tahu suara dia tu bukan perhatian pada kita. Dia sebenarnya buat-buat dengar saja. Na'udzubillah. Betapa baiknya jika aku jadi handphone ayah bonda. Sedih kan? Alangkah baiknya jadi rebutan sentiasa dipegang, dipimpin. Na'udzubillah. Ni ayat sebentar ni. Ini hari ni ibu bapa ramai guna ayat ni. Jap-jap. Kejap. Jap lah. Kejap. Anak tu tunggu kejap. Bukan sekejap. Sampai tidur. Sampai sehari. Sampai sebulan. Sampai bertahun. Ayat sekejap tu lah. Kita ada cuti sekolah seminggu lagi. Betul tak? Kepada ibu bapa yang ada di sini dan juga yang dengar. Kalau kita ada janjikan sesuatu pada anak untuk cuti sekolah, tolong tunaikan. Ada masa seminggu lagi. Sampai mana ibu bapa janji, ya, cuti sekolah ni Umi nak bawa pergi sini. Umi nak bawa pergi sini. Dah tinggal satu minggu, belum tunaikan lagi janji. Jangan sampai peringkat anak kita hilang kepercayaan kepada orang yang paling patut dipercaya, itu ibu bapa dia. Akhirnya dia terbiasa membesar apa? Ibu bapa biasa mengkiri janji dan dia jadi orang yang selalu memungkiri janji. Usahlah sedaya upaya kalau ada siapa janji nak bawa anak pergi library, bawa anak pergi library. Siapa ada janji cuti sekolah ni Umi nak bawa pergi zoo, tolong usaha macam mana bawa anak pergi zoo. Dan tempat yang paling baik ibu bapa bawa, tahu tak ke mana? Ke masjid. Memang bunyi, oh ustazah warok sangat bawa pergi masjid. Antara jauhlah, nak kata jauhlah apa ni, perjalanan musafir, kalau bukan saya kata, kami pun bukan buat selalu, tapi antaranya sampai anak seronok, Umi hari ni nak pergi masjid mana? Kita bagi anak kita bawa sebanyak mungkin masjid dia orang kenal, rumah Allah. Walaupun jauh, hari ni bawa masjid kat Melaka. Semayang mesti kat masjid, elakkan semayang di RNR. Orang kata RNR tu tak apa, tapi masjid rumah Allah lah yang paling baik. Okey, masjid ni cantiknya. Kadang-kadang dia orang minta, Umi hari ni nak pergi masjid. Sebab ramai ibu bapa boleh bawa pergi tempat yang mahal, bayar tiket 100 lebih, 120. Tapi satu masjid pun dia tak kenalkan kepada anak. Patutnya on the way musafir kita akan melintasi berpuluh masjid. Singgah satu masjid, satu masjid, satu masjid. Sampai hati anak kita tu mencintai dan suka pergi ke masjid. Subhanallah. Okey. Sebelum tidur aku ingin sekali dengar dongeng daripada ayah, cerita ayah. Tapi ayah duduk jap. Begitulah setiap malam. Betapa bahagia aku jadi handphone yang benda. Subhanallah. Na'udzubillah. Okey. Sekarang masa dah habis. Saya nak baca soalan lah. Banyak soalan tu. Boleh ke lebih masa? Boleh ya? Ada yang boleh tak boleh ya? Sebenarnya memang tengok wajah orang tua. Ni suami isteri. Tengok kata-kata ni. Bahagia itu bermula dengan diri kamu sendiri, bukan dengan pasangan, bukan dengan kerja, bukan dengan duit, tapi hanya kamu dengan Allah. Itu sumber bahagia sebenarnya. Ada orang Allah beri semua tapi tak rasa bahagia sebab dia ada masalah hubungan dengan Allah. Subhanallah. Dunia ada perhiasan. Perhiasan terbaik adalah wanita yang salehah. Kita muhasabah sikit. Ini lasa sebelum masuk part baca soalan ni. Yang pertama, para wanita sekalian, sumber bahagia kita bila kita taat kepada semua perintah Allah. Kalau orang perempuan ada beberapa perkara. Solat, itu hadis Nabi kan, wanita boleh masuk mana-mana pintu syurga yang dia boleh nak, boleh masuk. Kalau kita diberi pilihan, kita akan pilih pintu syurga Firdaus. Dengan empat syarat Nabi sebut dalam satu hadis. Pertama, menjaga solat. Yang kedua, jaga puasa. Yang ketiga, jaga maruah, iaitu jaga aurat, jaga pergaulan, semuanya. Aurat kita orang perempuan, mazhab Syafi'i kita, bahkan jumhur ulama, jumhur. Jumhur ni maksudnya sebahagian besar, lebih 70%, semua ulama empat-empat mazhab. Wajib menutup seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Membawa masuk kaki juga adalah aurat. Pakailah stokin, wajib tutup kaki kita. Walaupun ada yang rasa, oh saya ikut mazhab lain sekian. Ada yang saya tanya, mazhab apa yang kamu masukkan? Mazhab Hanafi, kaki itu tak wajib. Kalau kita tengok pendapat yang rojeh dari pendapat mazhab Hanafi sendiri, mengatakan kaki juga adalah aurat. Cuma ada sebahagian ulama'nya mengatakan kaki itu tak aurat. Jadi bila sebut jumhur, sebahagian besar ulama', kita ambillah pendapat sebahagian besar ulama' yang mengatakan kaki itu adalah aurat. Kalau solat nampak kaki sah ke tidak? Tak sah. Sebab apa? Kalau kita rasa kita tak tenang, kita kena cek dua perkara je. Adakah kita dah taat semua perintah Allah? Adakah kita dah tinggal semua larangan Allah? Buat dua ni, Allah akan bagi ketenangan kepada hati kita.
Taat kepada suami, kita taat kepada suami kerana Allah, bukan kerana suami. Kalau kerana suami, kita akan susah nak taat. Sebab suami kita ada banyak kelemahan dan kekurangan, dia manusia biasa. Tapi bila taat suami kerana Allah, walaupun dia ada buat perangai apa-apa, kita akan kuat berkata satu ketika, ya Allah, aku taat pada suami kerana mengharap balasan daripadamu. Subhanallah. Syurga dan neraka isteri. Isteri syurga, okey, laju-laju. Menjaga kehormatan bersifat amanah. Akhlak kecantikan seorang wanita adalah tetap pada akhlaknya. Subhanallah, lumah lembut, sopan santun. Sebab baik wanita mereka yang menggembirakan engkau bila kamu melihatnya. Ini untuk suami. Kekuatan wanita bukan pada pesona kecantikannya, tapi pada kelembutan hatinya dan ketajaman perasaannya, mudah memahami. Ha, ini adalah kata-kata Sayyidatina Fatimah. Wanita solehah itu tidak suka mengenali dan dikenali. Tidak suka memandang tak dan dipandang. Di bibirnya tidak meniti nama-nama lelaki dan di bibir lelaki tidak meniti nama-namanya. Okey, ini dipanjangkan tapi pendek je sebenarnya kata-kata Fatimah. Bila Saidina Ali bertanya, wahai Fatimah, ayahandamu, ayahmu bertanya kepada kami, golongan lelaki, siapakah wanita yang baik? Fatimah menjawab, wanita yang baik itu ia tidak memandang dan dia tidak dipandang. Maksudnya dia pandai jaga kehormatan dirinya. Dan dia pandai jaga mata, tak ada melilau, tengok, maksiat tengok suami orang lain. Tetapi dia jaga diri dia, tak ada sampai jadi perhatian lelaki. Ha, subhanallah. Masuk perhatian ni, ramai orang tanya, Ustazah, adakah wajib bernikab? Wajib pakai furdah? Wanita bila menarik pakai furdah pun dia menjadi daya tarikan. Ramai mana wanita di Facebook, saya minta maaf, walaupun pakai furdah lagi menarik daripada tak pakai furdah. Dengan gaya gambar diambil, dengan mata yang dilentik, dicantikkan apa, dengan pakaian yang mengelip-ngelip yang lagi indah. Dan dia lagi dikejar oleh lelaki, lagi diusik-usik. Lagi ramai orang komen pada post gambar dia walaupun pakai furdah. Maksudnya benda ni umum. Maksudnya tak dipandang ataupun tidak memandang bukan semata-mata bergantung kepada pakaian, tapi akhlak dia. Tapi dari segi hukum, memang betul kaulah yang rajih daripada Imam Syafi'i kita, pakai niqab itu kalau Syafi'i kita, ada kaul yang rajih mengatakan wajib. Tapi ada kaul yang da'if, ada kaul daripada Imam Syafi'i kita sendiri, daripada mazhab Syafi'i kita mengatakan itu tak wajib. Tapi pendapat sebahagian besar ulama, saya pada Syafi'i mengatakan pakai niqab, pakai tutup muka tu ataupun tutup semua mata semua tu adalah tidak wajib. Jadi kita bukan mengatakan wajib, sampailah kalau wajib, berdosalah orang yang tidak memakainya. Yang jelasnya Rasul pernah tegur Asma binti Abu Bakar, kakak ipar dia, wahai Asma, seorang wanita apabila ia balik wajib menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan dua tapak tangan. Ha, Nabi tunjuk dua muka dan dua tapak tangan. Kita tahu dalam buat tawaf pun wajib buka muka kan, tak boleh ditutup, kalau tak sah. Tak sah tawaf tu. Membawa masuk hujah kepada ulama mengatakan bahawasanya memakai furdah itu bukannya qat'i wajib. Maksud kata ini bukannya 100% mengatakan wajib. Okey. Wanita tidak seharusnya jadi bulan yang boleh ditatap, dipuji semua orang, tapi perlu jadi matahari yang silaunya akan membuat orang tertunduk sebelum mata memandangnya. Wah, kan? Sebab bercahaya sangat sampai tak boleh tengok. Bukannya bulan tapi dekat rupanya berlubang-lubang. Ha, contoh. Aurat dijaga, maruah terpelihara. Subhanallah. Perempuan lagi susah jaga aurat. Okey, ni saya nak tunjuk. Saya buat laju ni. Perempuan kan laju. Semua faham kan? Faham. Okey, subhanallah. Saya nak tunjuk sikit. Tadi kita cerita pasal solat tadi. Cantik dan sihat dengan solat. Siapa yang nak... jawapannya tak payah tanyalah. Okey, jawapannya solat. Kalau kita nak cari satu titik permulaan, yang kedua nak cari satu mesin, yang mana kita masuk, keluar jadi cantik. Masuk mesin tu keluar jadi santun, jadi lemah lembut. Solat lah. Semuanya solat. 5 kali sehari Allah bagi kita peluang nak ubah diri kita. Sebab apa? Antaranya, subhanallah, orang yang menempati waktu solat, dia akan jadi orang yang sama, sangat menempati waktu di luar solat. Orang yang solatnya bersistematik, memang teratur, tenang, dia akan seorang yang sistematik di luar solat. Orang yang tenang dalam solat, tenang, dia juga orang yang tenang di luar solat. Saya, kalau anak saya kan, ibu-ibu sekalian, nak ubah akhlak anak, tingkah laku anak, ubah solat je. Contoh Imran tu, anak saya kalau Imran, selalu sebut nama Imran ni. Sebab dia antara yang sangat lasak. Sampai sekarang tak hilang lagi lasak dia. Sekarang dajah satu. Ha, macam tu. Biasalah budak kan. Ayat kita biasalah budak. Saya tengok dia semayang, bila saya tak perhati, dia semayang sangat laju. Dah, dia kata. Dah.
Kita cuma kita jangan marah sebab jangan sampai anak kita benci solat. Sebab solat dia kena marah, sebab solat dia kena pukul, jangan. Sebab baru darjah 1 kan, bukannya umur 10 tahun. Yang kita perlu buat ialah tenang-tenang saja. Umi nak Imran ulang balik solat dengan baca kuat. Alah nak kena ulang balik ke? Kan dah semayang tadi. Tak apa, ulang balik. Umi nak tengok. Bila kita duduk tengok, dia akan semayang dengan sangat teratur lah. Kita latih dia, bila dia semayang misi depan kita, lama-lama ada perubahan di luar solat. Kalau ada anak kita yang kelangkabut, huru-hara, tengok solat dia kelangkabut, huru-hara. Samalah kita. Kenapa kita tak tenang, huru-hara di luar solat, kelangkabut je? Tengok solat kita. Solat kita laju. Laju. Orang yang semayang kelangkabut laju, tengok di luar solat pun sama. Subhanallah. Solat mempengaruhi besar kehidupan kita di luar solat. Walaupun hanya 5 minit. Orang yang berkomunikasi, ada masalah komunikasi dalam solat. Ramai orang ada masalah komunikasi solat. Dia tak faham apa yang dia cakap dengan Allah. Rabbi ufili warhamni, ya Allah, ampunilah aku, warhamni, rahmatilah aku, wajibuni, tutuplah aibku, warfa'ni, tinggikan darjatku, warzukni, berilah rezeki kepadaku, warzukni, wahdini, berikanlah hidayah, petunjuk kepadaku, wa'afini, berikanlah afiat, kesihatan kepadaku, wa'afu'ani, maafkan aku. Ramai mana orang baca dah berjuta kali, dia tak faham bacaan duduk antara dua sujud. Doa kunut, doa yang sangat indah maksud dia. Dalam solat ada masalah komunikasi dengan Allah, di luar solat akan ada masalah komunikasi dengan manusia lain. Sebab tu kalau orang datang, "Ustaz, saya ada masalah komunikasi dengan suami, dengan puan, tolong fahami bacaan dalam solat." Apa kaitan Ustaz? Buat je dulu. Nanti akan dapat. Bila kita perbaiki komunikasi kita dengan Allah, Allah akan perbaiki komunikasi kita dengan manusia. Automatik. Ifazilah ya fazka. Kamu jaga hubungan dengan Allah, Allah akan jaga hubungan. Allah akan jaga kamu. Apa yang kamu perlu, Allah akan bagi. Lembut. Kan bila semayang kita nak turunkan, kan lemah lembut. Turunkan macam ni. Kita kadang di luar semayang, letak punggung dulu, betul tak? Tapi semayang memang ajar lemah lembut, tomak nina. Kita tengok anak kita kasar, tengok solat dia, kasar juga. Perbaiki solat, subhanallah. Ajar penyabar, ajar penyayang. Waktu solat adalah waktunya kita peluk diri kita sendiri. Allahu Akbar. Waktu lain tak ada peluk, peluk diri sendiri tak ada. Dan dalam solat, bacaan tahiyat akhir, kita bagi salam pada diri kita sendiri. Yang mana kita tak buat di luar solat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera wahai para nabi. Ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, yang dirahmati Allah. Assalamu alayna. Salam sejahtera ke atas kami wa ala ibadillah salina, kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Pernah ke di luar solat kita bagi salam pada diri sendiri depan cermin? Assalamualaikum. Ke salam. Subhanallah, solat ini adalah satu simpulan kasih kita dengan Allah sebenarnya. Allah bukan nak beratkan kita, Allah nak sempurnakan nikmat Allah terhadap kita sebenarnya dalam solat. Kita akan jadi orang yang fokus. Kalau anak kita tak fokus belajar, cuba tengok dia solat macam mana. Mata dia akan melilau. Kita ubah, kita anak tolong, anak mesti solat depan kita. Amai ibu bapa tanya je, dah semayang belum? Dah. Dia tak cek. Saya memang tak pernah benarkan anak saya semayang, melainkan di ruang solat dalam rumah saya. Tak ada semayang dalam bilik seorang-seorang walaupun dah besar, mesti semayang di ruang solat. Rumah saya tak besar pun. Rumah teres, duduk tengah-tengah juga. Tetapi tolong para ibu bapa sekalian, sediakan satu ruang solat, itulah ruang paling istimewa dalam rumah kita. Kita boleh bina ruang makan, dapur namanya. Kita boleh bina ruang tamu, itu ruang paling mahal kita sediakan untuk tetamu datang pada sekali-sekali. Kita sediakan ruang rehat, namanya bilik tidur. Kita sediakan ruang untuk tengok TV, itu namanya ruang santai-santai. Tapi ramai umat Islam tak sediakan satu ruang untuk melakukan ibadah kepada Allah, itu ruang solat. Saya bina simple je, belilah kapet yang terbaik, itulah ruang untuk kita dengan Allah. Bila solat, mesti solat di situ. Ini kadang semayang ikut janji. Kan depan meja makan, kan situ mana boleh semayang asalkan ngadap kiblat. Orang yang faham, yang utamakan solat dalam rumah tangga dia, dia sediakan tempat yang khas, malaikat rahmat sentiasa turun dalam rumah tersebut. Tapi ramai mana orang tak letakkan keutamaan solat itu, baca Quran itu. Sampai tak ada ruang Al-Quran tu nyelik-nyelik je. Tapi ruang untuk frame gambar kita, rupanya rumah kita membesarkan diri sendiri. Besarkan konvo anak, besarkan gambar kahwin kita. Sepatutnya rumah kita membesarkan Allah ya kabir ya mutakabir. Allah yang maha besar dan Allah yang maha membesarkan. Subhanallah. Seorang yang fokus, tundukkan pandangan. Jadi kita tengok anak kita mata melilau. Umi nak tengok mata masa semayang. Jangan tengok lain. Dia pun susah tu. Nak tengok ni. Tapi insya Allah kesan daripada tu, dia akan jadi seorang yang fokus dalam kelas. Mata dia tak tengok ke lain, dia tengok apa yang cikgu ajar. Semua ada kaitan. Solat dengan luar solat, kaitan yang sangat rapat.
Ini pasal keajaiban waktu, saya tunjuk sepintas lalu saja. Rahsia solat di awal tu, subuh ada warna tertentu yang dikeluarkan. Kita akan menyerap tenaga alam yang dikeluarkan setiap waktu solat. Kalau solat di awal waktu, kita akan menyerap secara optimum. Tapi saya tak sempat baca ni. Saya tunjuk je. Maghrib, isyak, tahajud, wuduk, keajaiban wuduk, subhanallah. Okey. Last-last nak tunjuk air, kuasa air. Baiklah. Nah, dah terima kasih tu, belum lagi ya. Okey, sekarang ni nampak air ni warna apa? Sekarang pukul berapa ya? 12.10. Boleh ya? Boleh. Saya pun berkorban juga kalau ikutkan. Pecah lagi sukalah berhenti boleh balik kan? Ha. Tapi sebab kita nak share ilmu, bukan senang kita nak jumpa. Mana tahu kita dapat jawapan di atas kesulitan hidup kita, persoalan-persoalan hidup kita. Baiklah, air ni Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 30, dan kami jadikan daripada air segala sesuatu yang hidup. Dalam tubuh badan manusia 70% air, bahkan dalam tulang ada 28% air, otak 70% air, bumi Allah ciptakan 70% air, 30% daratan. Maksudnya setiap sesuatu, dan kita juga daripada air, iaitu air mani. Semua kehidupan bermula daripada air. Masya Allah. Baiklah, saintis yang bernama Masamaru Emoto. Dr. Masamaru Emoto dari Universiti Yokohama, dia kaji air ini adalah perakam memori yang terbaik. Maksudnya kalau kita ada flash disk, ada pen drive kan, kita save, dia kata air ini merakam lebih baik daripada pen drive tu. Nak kata kuasa rakaman. Air ni kita nampak kosong saja, tapi dia rakam semua apa yang kita cakap. Kalaulah kita cakap yang positif, tak kira bahasa apa, gelombang yang dikeluarkan adalah gelombang positif, air itu dia bertukar molekul airnya jadi sangat indah, sangat cantik. Saya rasa dah ramai juga yang baca. Ada buku pun. Pekaji ni, kajian ini sebenarnya diakui oleh dunia, dia dah banyak buat ni, ada buku. The Secret Hidden of Water. Rahsia di sebalik air. Dan dalam Islam kita dah ada lama air syifa. Rasul sendiri kalau ada orang datang, ada sakit ke apa, Rasul minta air untuk disyifakan, untuk dibacakan. Subhanallah. Baiklah, contoh. Kalau kita bercakap benda yang positif. Kita bercakap benda yang positif, air, molekul air akan berubah. Tapi kalau kita bercakap benda yang negatif, molekul air akan berubah juga. Nanti kita tunjuk. Kita tunjuk sikitlah. Ini contoh. Air Kristi air didoakan secara Islam. Setelah ucapan terima kasih, maksudnya bukan sengaja doa-doa ya. Ucap terima kasih, kamu bagus. Kita ucap pada anak kita, kamu anak yang rajin, positif betul tak? Kan dalam badan kita ada air. Terus molekul air itu akan berubah jadi cantik macam ni. Ni dia tengok bawah mikroskop elektron yang paling halus, yang mana boleh tengok molekul air. Dia lebih kecil daripada zarah. Walaupun air itu tak berubah warna, tapi cuba tengok kisah air ketika diputarkan muzik heavy metal. Maksudnya muzik yang berdundur retam, lagu-lagu bentuk cinta-cinta yang memuja manusia. Air ni walaupun warna tak berubah, tapi dah menjadi keruh seperti zarah yang bawah tu. Contohlah kan, kita mengumpat seseorang, ada air kosong. Lepas tu keluarkan perkataan yang negatif, contoh bangang. Banganglah dia tu, bangang, 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 bangang. Lepas tu air tu sebenarnya dah bertukar jadi air apa? Air bangang. Betul, air tu dah bertukar jadi air bangang. Lepas tu siapa yang minum air tu? Ni, minum. Yang sendiri cakap, orang yang dibangangkan tu elok, tak ada apa-apa. Yang minum tu, yang duduk cakap bangang-bangang pada orang tu, air tu dah bertukar dan molekul air. Ada satu kajian dia buat macam ni. Dia letak beras, bukan beras, nasi putih dalam 3 gelas air kosong. Satu dia letak penjuru yang berbeza. Satu air selalu disebut yang positif. Kamu bagus, bagus, baik, baik, baik. Positif je. Ada satu lagi nasi putih dalam air disebut yang negatif je. Perkataan-perkataan negatif. Ada satu lagi tak cakap apa-apa. Dibiarkan saja, tak cakap apa-apa. Selepas seminggu macam tu lah. Air ini, yang ini, nasi ni, beras putih ni nasi. Cantik, putih. Sebab apa? Air tu mempengaruhi. Sebab positif. Yang ini jadi gelap. Yang negatif ni. Tapi yang lebih gelap, yang dibiarkan. Rupanya anak kita yang kita tak didik, tak buat apa, biar je, itu lebih dahsyat. Tapi kadang-kadang ada orang membesar dengan maki amuk mak dia. Suka marah. Tapi dia membesar tetap jadi orang yang baik. Dia sebab apa? Dia ada jiwa. Akhirnya apa yang negatif dia terima, dia ubah jadi positif. Ha. Tapi yang dibiarkan lagi dahsyat akan berlaku. Okey.
Pernah tengok tak budak-budak Cina? Kalau pergi sekolah, dia bawa air banyak tak? Ha. Dia bukan bawa botol kecil-kecil, dia bawa botol besar. Kalau kita nak bergaya, bawa tapuai, hilang mengamuk kita. Tak payah bergaya-gayanya. Dia bawa, budak Cina ni kalau tak habis air tu, dia kena marah balik rumah. Mesti wajib dihabiskan. Sebab apa? Kajian ni dah lama. Dia letak air tu atas ni sambil belajar kan, sambil minum air. Dia tengok apa yang cikgu ajar, dia dengar apa yang cikgu ajar, dia minum apa yang cikgu ajar. Sebab dalam majlis ilmu air ni, sebab aura positif, majlis ilmu memang aura positif. Memang gelombang yang dikeluarkan, ada orang nak baca Yasin kan, dia buka. Lepas tu anak tempuh habis terbalik. Akhirnya baca Yasin patut jadi sabar, jadi pemarah pula. Ay Yasin ni! Oh macam tu kan. Sebenarnya tak perlu pun. Tak perlu buka. Bukannya masuk bila kita baca masuk ke atas tu tak. Tak. Cuma perasaan je rasa masuk ke atas tu kan. Ha. Lagi luas dia masuk. Sebenarnya bila baca ayat-ayat Al-Quran semua tu subhanallah, yang keluar adalah gelombang. Gelombang tu sangat kuat. Dia tembus walaupun tebal macam mana pun dia tembus. Dia agak bagi kesan kepada air tu. Subhanallah. Ini yang cakap benda negatif. Bayangkan anak kita dengar benda yang negatif daripada kita. Ini dia ambil persidangan air sedunia. Dia ambil air-air daripada sungai-sungai Gangga, sungai-sungai tempat suci-suci orang yang memuja. Akhirnya mereka dapati hanya ada satu air di dunia ini. Bagi tekanan apa pun takkan berubah, iaitu air zam-zam. Ini kristal air zam-zam. Sangat kukuh, sangat cantik. Yang mana air zam-zam cakap negatif macam mana, sumpah serana macam mana, bila tengok bawah mikroskop elektron tadi tu, dia akan berubah. Air suci di sungai-sungai Gangga ke mana-mana, dia akan berubah. Cantik sangat. Subhanallah. Ini antara kristal yang berubah. Molekul air. Bila didoakan, baca ayat Quran dan sebagainya. Subhanallah. Nampak tak tu? Ha, kita tunjuk sikit dekat audien yang tengok. Molekul-molekul indah yang cantik. Ini zam-zam yang sangat kukuh. Yang tak akan berubah molekul dia. Dengan apa jua tekanan. Tip ini sebenarnya saya nak share ibu-ibu sekalian. Nak masuk sekolah anak ni kan? Setiap pagi, air yang anak bawa nak pergi sekolah, saya cakap benda yang kita bukan saya nak kata saya amalkan selalu, tapi kebanyakannya amalkan. Cuba buat. Sebab kita bukan ibu yang baik, bukan bagus sangat, tapi kita berusaha. Anak-anak dia akan letak air atas meja, tak payah baca banyak-banyak. Kadang kita kalut kan? Kalau sempat baca 3 kul. Kalau tak sempat baca keluar je. Kalau tak sempat bismillahirrahmanirrahim, baca surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 4. Ar-Rahman alamal Quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Ar-Rahman Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Ar-Rahman alamal Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan, yang menciptakan manusia. Allamahul bayan, ajarkanlah kepadanya. Yang ni anak-anak kita, kita doakan. Al-bayan, ilmu yang jelas, ilmu yang barakah, agar bila anak kita dapat ilmu tu, dia boleh, ilmu tu boleh jaga dia, dia boleh beramal dengan ilmu tu. Baca simple saja. Kalau tak sempat rasa, nak baca tak ingat lah ayat tu, selawat je. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu dia bawa air tu, kita pesan supaya dia baca, dia minum sampai habis dan sebagainya. Nampak tak? Kita hantar anak kita dengan satu bekalan doa daripada kita. Buat setiap pagi, subhanallah, simple je. Bila hari pertama kedua mungkin payah, dia tak biasa. Tapi kalau dah biasa, anak kita doa sama suruh dia buat. Kadang dia harap baca Yasin kita kan, Yasin Umi. Kata kamu baca pagi-pagi tu, baca Al-Quran satu muka surat, letak air terus. Kita kan selalu baca Al-Quran, terus letak air. Air tu pun baca sama-sama. Minum sama-sama. Air tu dah berubah. Dan air tu bila kita minum, dia akan sebati dalam diri kita. InsyaAllah ada perubahan yang baik. Subhanallah. Okay. Ini dah end slide. Baiklah. Adakah berdosa jika seorang suami makan hasil dari titik perlu isteri? Suami tak bekerja kerana uzur sakit. Subhanallah. Tak berdosa. Soalan ini pernah ditanya oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Fatimah. Dia memberi nafkah, beri makan kepada suami dan anak-anak. Bila ditanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah pemberian aku memberi makan kepada suamiku dan anak-anak aku dikira sebagai sedekah? Rasul jawab apa? Sesungguhnya bagi kamu dua sedekah, wahai Fatimah. Dua sedekah. Satu sedekah karabah, iaitu orang terdekat suami. Satu lagi sedekah jariah. Kalau suami bagi kita nafkah, itu ada tanggungjawab, bukan sedekah. Tapi kalau suami kita bagi, kita minta bang nak beg, dia bagilah RM20. Ada beg RM20. Tapi dia bagi kita RM2,000, belilah kos. Ha, itu sedekah, itu hadiah. Maksudnya sebenarnya beg boleh beli je RM20. Dia bagi lebih, itu kira sedekah. Dia dapat pahala lebih lah.
Ha, faham ya? Tapi ada isteri dia cakap suami, "Ustazah, suami saya kedekut. Kenapa? Saya nak beli handbag." Tapi dia tak nak kedekut, tak nak bagi duit. Puan dah ada handbag? Dah ada. Itu bukan kedekut. Lainlah kalau tak pernah beli apa semua, perlu ada beg ni nak bawa barang apa semua kan. Kalau suami tak pernah bagi duit, itu baru kedekut. Kadang-kadang orang perempuan isteri, dia salah menghukum suami dia, dia cakap kedekut. Ha, saya nak beli tudung baru, kedekut. Dah ada berapa tudung? Tak terkira. Ha, tak payahlah. Dah banyak dah tudung. Nak beli tudung baru, suami tak bagi, kedekut. Terus cakap, abang ni kedekut lah. Tak baik tau. Kalau suami kita dah memenuhi nafkah, keperluan tudung kita, pakaian kita, takut kita yang berdosa, bukan suami. Suami sakit, suami tak mampu, suami cari kerja tak dapat-dapat, isteri redha. Ini berlaku antara siapa? Sayyidina Ali dan Sayyidatina Fatimah. Ali sibuk pergi berdakwah, pergi berperang. Yang jana ekonomi keluarga, Fatimah. Sampai bila mati Sayyidatina Fatimah, yang memandikan Sayyidatina Fatimah menangis sebab apa? Ada lekuk pada tulang. Pada bahunya ada lekuk sebab duduk angkut air. Sampai berlekuk. Yang bagi makan kuda, bagi makan unta, yang kisar sampai tangan berdarah, semua tu Fatimah yang jana, yang buat kerja tu. Tapi ini adalah deal, sefahaman antara suami dan isteri. Subhanallah, sangat hebat isteri yang buat macam ni. Bagaimana cara untuk menjadi anak yang soleh dan soleh dan dapat mengenal jasa ibu bapa? Ha, rasa dah terjawab lah tu ya. Doa lah paling utama. Sebab Nabi sebut, "Iza mata bini Adam inqata'u amalu illa min salas." Apabila mati anak Adam, akan terputus segala pahala amalannya kecuali tiga. Yang pertama, al-ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Sadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Dan yang ketiga, wa waladun soleh an yad'ulah, doa anak yang soleh yang mendoakannya. Tip saya nak bagi seorang ibu bapa nak dapat doa daripada anak, tolong minta anak doakan ketika kita masih hidup. Sekarang lepas mayang kan kita kumpul dengan anak tu kan, yang dah ajar 2 je 3 je bajai hujung minggu ke balik cuti sekolah ke apa. Lepas mayang tolong bukan kita je doa. Kalau kita doa, tolong sebut nama anak seseorang depan anak-anak. Contohlah kalau saya berdoa, contoh ni ya. "Ya Allah, jadikanlah anakku Atika, Luqman, Maisara, Imran, Sofan, Raihanah." Anak-anak yang sebut nama dia seseorang, dia akan terasa, "Oh, ni sebut nama." Kedua, kadang saya selit dengan nasihat dalam doa. "Ya Allah, jadikanlah Atika ni kakak yang baik, jadi contoh pada adik-adik." Adik-adik pun, "Ha, Atika, dengar tu." "Ya Allah, jadikanlah Imran tak kacau ya Sofwan." "Betul tu Umi, Imran selalu kacau Sofwan." Ha, contoh. Kita selit nasihat tapi jadikan doa, betul kan? Lepas tu kami selalu buat rotik. Zohor siapa pula doa? Kadang yang kecil yang darjah satu kan. Umi nak doa apa? Doa Umi mati baik. "Ya Allah, bagilah Umi mati baik." Budak, betul kan? Sebab kalau kita nak sebut husnul khatimah kan, tak boleh nak sebut-sebut dia. Doa budak kan makbul, sebab doa budak kan bersih, tak ada dosa lagi. Kita latih anak kita doa. Sekarang anak dah besar, duduk universiti, telefon. "Nak, mak kenapa telefon? Mak nak minta doa." "Kenapa mak? Mak ada apa?" "Tak ada apalah, mak minta doa supaya..." "Mak nak minta doa apa?" "Doakan mak husnul khatimah ya, mati dalam keadaan elok." Anak pun dah risau. "Sudah, mak minta." Dia pun mesej adik-adik, "Balik semua hujung minggu ni, mak dah ada tanda-tanda." Sebab mak tak pernah. Rupanya datang dengar ceramah. Saya cakap benda betul ni. Seorang ibu bapa melatih anak dia, mendoakan dia, InsyaAllah lepas dia meninggal, anak tak akan lupa doakan kita. Ada anak, sebulan je dia doa. Lepas sebulan dah lupa, dah sedih lah. Lepas setahun dah lupa. Lama-lama sekali baru doa untuk mak ayah. Tapi kalau anak yang dah dibiasakan, mak minta doa, dia akan tergiang-giang. Mak minta doa, mak dah latih, dah terbiasa. Bila semayang je, dia akan doakan. Subhanallah. Kita perlu bagi latihan benda ni. Asyik kita je, "Mak minta doa." "Yelah, mak doakan." Macam confirm doa kita tu makbul kan. "Yelah, mak dah doakan." Kalau anak minta doa, masa tu gak doa, "Ya Allah, jadi kalau anakku ini berjaya dan peksa." Anak pun amin melalui telefon. Bukannya, "Nantilah malam ni mak solat tahajud, mak doa sekali." Esok telefon anak, "Mak dah doa dah malam tadi." Dia lain kesan dia. Masa tu juga doa, sebut nama anak kita. Subhanallah. Okey, soalan, "Ustazah, apa yang perlu dilakukan oleh seorang yang dah berzina hati dan juga dalam alam maya dengan GF, girlfriend atau boyfriend? Adakah Allah masih terima akan pengampunan seseorang itu?" Subhanallah. Zina hati bukan betul-betul. Ini budak baik sangatlah ni. Zina hati. Sebab hadis Nabi kan, sesungguhnya mata itu berzina, mulut itu berzina, telinga itu berzina, hati itu berzina, tangan itu berzina, kaki itu berzina. Iaitu apabila semua anggota badan itu melakukan perbuatan yang menuju kepada zina. Ha. Yelah, tengok kan lelaki, "Ya Allah, handsome-nya," dalam hati je. Lepas tu terbayang.
Sebab apa? Dah pernah tengok benda-benda yang tak elok, terbayang dia dengan ni. Itu kan zina hati. Terbayang, ya Allah. Ini cabaran utama anak kita lah. Nah, sebut satu hadis Nabi SAW, iaitu hadis kursi. Allah berfirman, apabila hambaku mendatangiku dengan dengan dosa sebesar gunung, ketahuilah pengampunan aku lebih besar daripada itu. Sekiranya hamba-Ku datang dengan dosa seluas lautan, ketahuilah pengampunan aku lebih luas daripada itu. Sekiranya hamba-Ku datang kepadaku dengan dosa penuh antara langit dan bumi, ketahuilah pengampunan aku lebih besar daripada itu. Ya Allah, subhanallah, Allah ya Ghafar, Allah ya Ghafar, ya Tawab, ya Afu. Allah yang Maha Pemaaf, Maha Pengampun dan Maha Menerima Taubat. Jangan kita sekali-kali bersangka yang negatif kepada Allah, sebab Allah memang Maha Pengampun, tapi kita jangan mempermainkan. Tak apalah, kita buat maksiat, lepas ni kita taubatlah. Itu taubat yang macam tu dia permainkan awal-awal lagi ditolak. Nauzubillah min zalik. Sebab dia merancang untuk buat maksiat. Okey, akan jatuh maruah seorang wanita jika mengorat seorang lelaki untuk jadikan suami. Adakah jatuh? Tak jatuh. Sebab ramai juga remaja. Terangkat, siapa lagi cik kat sini? Oi, ramai. Oi. Semua ni, anak dara ni kebanyakannya, masya-Allah. Okey, ustazah nak bagi tahu macam ni. Ustazah selalu juga terima kalau pasal ni, pasal cinta-cinta ni. Baiklah, pertama, kalau kamu nampak ada seorang lelaki yang baik, jangan lepaskan. Oh, macam tu. Bahaya ustazah ni kan. Okey. Tapi jangan lepaskan bila saat yang sesuai, bukan masa belajar ni. Masa belajar, langkah pertama untuk kamu dapat suami yang baik, suami yang soleh, langkah pertama adalah jaga diri kamu, cukup. Seorang wanita yang menjaga dirinya, menjaga auratnya, menjaga batasan pergaulannya, menjaga salatnya, di sana Allah sedang menyediakan seorang lelaki yang sedang menjaga dirinya, maruahnya, sampai satu ketika kamu akan ditemukan lalu bersatu. Wah. Cia 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 cia. Betul tak? Ha, cia cia cia. Itu je langkah kalau kata ustazah, macam mana dapat suami soleh? Ya, saya pada doa apa semua, jangan tinggal doa. Ustazah nak tanya, kamu dah doa belum nak dapat suami soleh? Ada yang doa, ada yang tak. Ada yang ngelik. Tahu tak ustazah mula doa nak dapat suami yang baik sejak pada bila? Tingkatan 3, lebih kurang. Tingkatan 2, tingkatan 3. Nampak tak betapa kegatalan melanda? Ya? Sebenarnya ustazah tak nak pun doa tu. Tahu tak masa tu yang suruh ustazah doa, paksa ustazah doa, ustazah ingat. Ustazah kepada ustazah. Masa tu duduk dalam kelas, ustazah tu, ustazah duduk. Kan ada meja depan meja guru. Jadi ustazah masa kecil, daripada sekolah menengah lagi, memang pegang jawatan pengerusi kaunseling. Memang muka orang cerita masalah tu kan. Jadi ustazah tu pun selalu ngadu masalah. Asma gini gini. Padahal ustazah tu mesti ngadu masalah masalah dengan suami. Lepas tu bukan ngadu, mungkin dia lepas. Sebab suami tak semayangnya, suami pukulnya. Lepas tu dia tanya satu hari, Asma, kamu dah doa belum nak dapat suami soleh? Ustazah ni malulah, takkan? Saya tak fikir, saya tak fikir. Asma, kalau kamu tak doa daripada sekarang, sangat susah nak dapat suami yang soleh. Betul ni. Belum tentu, susah. Itulah bahagia, itulah derita kita. Sejak daripada tu saya doa malu-malu dengan Allah. Ya Allah, bagi suami soleh. Memanglah malu sebab baru tingkatan 3 kot. Kamu dah tingkatan 3 sekarang, memang dah matang. Saya nak sebut, Ustazah nak sebut, kalau kamu belum berdoa sekarang, ia sangat susah untuk kamu nak. Lelaki yang soleh, lelaki yang baik, lelaki yang berkualiti bukan senang nak ada hari ni, betul tak? Dan lelaki dah makin kuat dan sebagainya. Mulai daripada hari ni, jangan tinggalkan, ya Allah berikanlah aku seorang suami yang soleh. Lepas tu janganlah duk intai, siapakah imamku? Aduh, masalah remaja hari ni, duk cari imam. Yang lelaki, siapakah makmumku? Ha. Bila makmum kan boleh ramai, imam seorang je. Amboi. Okey. Jadi belajar siapa yang fokus kepada cita-cita, insya-Allah cinta akan datang bergolek. Jaga diri kita, Allah sedang menyediakan seorang lelaki yang sedang menjaga dirinya sampai ketika kamu akan bersatu, jangan risau. Tapi kalau dah sampai masa, dah habis dah belajar apa semua, dah sampai masa, kamu nampak ada lelaki yang baik. Caranya bukan kamu pergi direct tanya. Wanita yang bermaruah akan guna orang tengah. Ustazah selalu jadi orang tengah masa belajar. Sampai sekarang pun jadi orang tengah lagi. Ustazah boleh tak? Boleh. Don't worry. Memang suka buat kerja matchmaker ni. Okay. Jadi, jagi. Jagi. Itu dah tersasul. Jadi,
Orang tengah ni tanggungjawab dia tanya orang lelaki, biasanya orang tengah, sama ada orang lelaki pun ada gunakan ustazah orang tengah. Kadang orang perempuan minta tanya, masa belajar dulu pun ada ustazah match-matchkan kawan-kawan. Kita tak laku lagi, tak ada lagi. Tapi dah jadi orang tengah, tanya muslimin. Saya nak tanya, ada seorang muslimat minta saya tanyakan awak, awak sebenarnya dah berpunya belum? Ha, soalan pertama. Kenapa? Sebab ada yang minta saya tanyakan. Belum? Okey, pas soalan pertama kan. Saya nak tanya bagi pihak seorang wanita yang bermaruah, wanita yang soleha. Jadi saya nak tanya wanita ini, tanya dan berhasrat untuk sama-sama buat solat istikharah. Masa orang tengah main peranan sangat penting. Ha, cara dia menyampaikan, cara gini. Jadi kalau saya sebut nama wanita ni, kalaulah encik ke tuan ke, kalau kamu tak boleh terima, kamu memang tak ada ni, kamu kena berjanji dengan saya, kamu tak akan sebut kepada siapa-siapa. Faham tak? Sebab biasa kalau di reject memang malu. Betul kan? Kadang yang lebih teruk, kalau lelaki ni, lelaki yang tak bermaruah, dia jaja pula. Alah, perempuan tu lah yang tu. Malu perempuan tu, betul tak? Dialah yang pinang aku. Aku tak pandang pun dia. Dia tu minat aku. Jadi orang tengah mainkan peranan yang penting. Saya minta kamu berjanji. Kalau kamu tak boleh janji, saya tak akan sebut nama wanita ni. Kalau dia sebut janji, demi Allah, sekarang kan saya akan sebut. Dan kalau kamu ni, ada beberapa orang yang saya atukan, alhamdulillah, akhirnya nikah. Ada beberapa orang. Masa duduk kat Bisma, masa duduk belajar dekat Mindset, ada sebenarnya jadi fellow, suami jadi fellow, duduk dalam. Kita matchkan pasangan. Subhanallah. Alhamdulillah, Allah permudahkan. Jadi, itu kaedahnya guna orang tengah, tapi jangan salah pilih orang tengah. Kok tiba-tiba lepas ni ada yang mesej saya ni, Ustazah, tu jadi orang tengah. Tak semestinya saya kenal orang lelaki tu. Ada tu, orang ni, dia cuma bagi maklumat. Ustazah, maklumat dia sekian. Ni Facebook dia. Saya dia orang tengah. Ada rezeki, saya dapat pahala kan? Saya tukar tanya je. Lepas tu, masing-masing nak istikharah, saya akan temukan duduk dalam satu grup. Saya ada dalam grup tu. Jangan nak cakap ngarut-ngarut. Cuma dia orang nak bertaaruf. Tanya nama. Tapi saya ada dalam tu. Dilarang, dia orang buat grup asing. Ni dalam tempoh istikharah. Sebab nak istikharah, mesti kena kenal sikit. Latar belakang keluarga gini-gini. Okey. Ada juga keputusan istikharah, salah seorangnya tak nampak dan minta maaf, saya tak ni lagi, tak bersedia apa. Kita bubarkan grup tu dengan cara baik dan jaga maruah masing-masing. Ha, nampak kan? Jadi mungkin kalau siapa yang ada dengar, dia boleh jadi orang tengah tu. Ha, jangan cari saya. Okey. Cara mengurangkan rasa masa selepas penat bekerja semasa pulang ke rumah supaya mood sentiasa okey bila di rumah bersama anak-anak. Subhanallah, subhanallah. Kita punch out daripada sini, kita punch card baru kat rumah. Betul kan? Subhanallah. Balik, letak dulu beg, pergi dulu bersihkan diri. Kalau kita terus pergi masak, memang mood out. Mak nak masak ni, nak makan semua. Siapa? Pergi dulu bersihkan diri. Walaupun kita kata, nanti baik ni. Kalau kita sebab apa, bila kita balik kita kotor berpeluh. Memang bila kita kotor, syaitan mudah bersama. Kita berpeluh, kita busuk. Sebab bila kita mandi sebenarnya memang kita akan rasa fresh. Yang kita stres, yang kita panas, yang kita semua soalannya mengalir bersama air yang keluar. Betul atau tidak? Dia akan reduce semua. Tekanan itu semua. Lepas tu emosi kita pun akan berbeza. InsyaAllah. Okey, itu salah satu tip fizikal lah. Yang lain tu orang yang beriman, auzubillah minasyaitonirrajim, macam-macam lah. Okey, kita baca je ya. Sekolah Ustazah, saya seorang anak bongsu tapi dunia saya sudah terbalik. Okey. Ibu dan ayah saya sangat mengharap pada saya. Hidup saya ibarat macam anak sulung. Apa-apa perihal keluarga mesti mak ayah cari saya, walaupun saya seorang anak perempuan, adik-beradik semua lelaki. Apa masalah berkait dengan abang saya, mesti mak ayah jumpa saya dulu. Sometimes masalah tersebut saya buntu tiada jalan pilihan kerana abang-abang saya tiada kesedaran diri untuk memajukan diri mereka sendiri. Saya meminta Ustazah tolong beri saya tip kaunseling yang baik untuk ubah ujian ini dengan baik. Terima kasih. Terima kasih juga tanya soalan. Kita baca lagi ya. Assalamualaikum Ustazah, macam mana nak sedarkan suami yang sentiasa rasa diri dia tak pernah dapat dengan apa yang dia nak. Sentiasa anggap isteri bukan cinta sepenuh hati dia, ya Allah. Solat tak pernah jaga, sentiasa mencari kepuasan luar yang dia rasa boleh bagi dia gembira dan bahagia, curang. Ya Allah, saya banyak kes suami memang berzina dengan perempuan lain. Memang sentiasa cari pelacur. Ada seorang hajah tu, dua-dua dah pergi umrah, dah pergi haji. Dia kata, Ustazah, setiap 2 minggu sekali suami mesti pergi Thailand. Maksudnya suami ni orang solat, lepas tu kadang tak solat. Biasa berzina memang susah nak lekat solat. Tapi saya bawa suami saya pergi umrah. Suami menyesal tapi dia kata dah ketagih berzina. Mesti nak pergi. Kata, okey nantilah. Apa kata, apa kita nak buat untuk bahagia? Kita bahagia istidraj. Kalau bahagia kita itu adalah istidraj. Subhanallah. Maksud istidraj apa?
Saya nak tanya, tadi Ustazah ada kata, kalau dosa si pendengar akan sama dengan si pengumpat, habis tu kalau si pendengar tu niat dia tak suka, dia nak menengkur, tak berani, takut kawan dia kecil hati, apakah dosa dia tetap sama? Tak sama. Kalau yang dengar ni, dengar sebab terpaksa. Tapi mengumpat ni ada bau ya, bau dia busuk. Maksudnya kita boleh tahu kalau orang nak mengumpat, panggil kita nak mengumpat lain. Ha, macam tu kan? Kita pun tak tahan nak tandas. Kena pandai elak. Tapi dah cakap macam tu, pergi tandas sungguhlah, takut menipu. Kan? Memang mengumpat ni ada bau. Kalau kita nampak tiga orang mengumpat dengan tiga orang tazkirah lain tak muka dia? Mengumpat dia lain. Kau tazkirah tu kan? Ngantuk. Okay, bagaimana nak didik anak-anak beradab dengan ada dengar kata saya seorang guru tadi kan, bagaimana saya nak memberitahu ibu bapa kerana anak mereka sikapnya kurang baik dari segi sikap pelajaran kerana ada kalanya ibu bapa tidak boleh kerjasama. Ini memang masalah. Bagi surat cinta kepada ibu bapa tersebut. Yang ni nanti kita kupas sikit. Assalamualaikum, bagaimana nak didik hati siasa sangka baik dan fikir yang baik? Subhanallah. Yang ni memang sangat penting. Ada seorang ulama dia kata macam ni. Sekiranya aku melihat ada seorang lelaki pada jangkuknya ada arak, aku menyangkakan ada orang tumpahkan arak kepada dia. Padahal kalau kita arak dah, bau arak, orang tua ni minum arak. Tapi punyalah dia nak bersangka baik. Kenapa? Punyalah dia nak adik dia. Punyalah dia nak bersangka baik pada orang tu, dia kata, aku hanya menyangkakan ada orang tumpahkan arak. Padahal kalau itu dah jelas, dah bukti ada kesan arak. Nak kata belajar untuk bersangka baik. Kemudian dia kata, sekiranya aku melihat lelaki perempuan memboceng motor. Kalau kita kan, ni mesti tak kahwin lagi ni. Sebab tafilai pun berpeluk macam gempa bumi berlaku je kan. Berpeluk je kan. Tapi aku menyangkakan mereka telah pun berkahwin. Maksudnya berusaha untuk bersangka baik. Kemudian sekiranya aku mendengar orang naik di atas bukit lalu menyebutkan ada firman Allah tu. Inna, saya tak ingat, yang aku ini adalah Tuhan sekalian alam. Yang kata-kata apa ni Firaun tu. Kalau aku dengar ada seorang lelaki menyebutkan aku adalah Tuhan sekalian alam, aku hanya menyangkakan dia membaca firman Allah, bukan dia kata dia Tuhan. Ha, kita ni nak bersangka baik, memang kita kena ubah cara berfikir. Kalau kita nampak ada apa ni orang tak menutup aurat, ya Allah, dia mesti mungkin daripada keluarga yang tak ada didikan agama. Kita nampak ada seorang ayah, ini cerita antara kisah benar, seorang ayah bawa anak-anak pergi kat taman mainan. Kemudian dia tak ambil tahu pasal anak-anak. Anak-anak biar je main. Sampai ketika ada orang pergi tegur ayah tu, kamu ni kan biar je anak-anak kamu main, kamu sibuk dengan telefon. Kemudian tahu tak dia jawab apa? Dia jawab, saya pernah baca kisah ni. Sebenarnya kamu nampak tak hospital tu? Tak jauh daripada taman mainan tu ada satu hospital. Saya sebenarnya saya tak tahu bagaimana saya nak bagi tahu anak-anak saya ni yang ibunya telah pun meninggal dunia. Dia sibuk telefon tu sebab bagi makluman pada ahli keluarga. Maksudnya sebab apa ayah ni tak hirau anak ni? Kalau kita tengok bapa apa sibuk main handset, nampak tak? Nak sebut kita sebenarnya tak tahu apa yang berlaku pasal orang. Walaupun kita nampak jelas, cuba bersangka baik. Akhirnya orang pun akan sentiasa bersangka baik dengan kita. Akhirnya orang tak mudah nak fitnah ataupun membuat perkara yang buruk pada kita. Subhanallah. Saya tahu ada soalan yang saya memang tak sempat nak jawab, tak mampu nak jawab. Mungkin kita boleh berinteraksi melalui Facebook. Wajib follow saya. Okay. Asal Mita Harun, carilah ada muka saya kan. Satu follow page, satu follow FB. Kat situ boleh tengok ada himpunan banyak koleksi ceramah. Koleksi ceramah pendek, ceramah panjang. Mungkin menjawab soalan yang ditanya. Pasal surat cinta tu saya kata pada ibu bapa tu pun ada yang saya sebut. Dan ceramah terbaru dalam 2-3 hari lepas. Konsep surat cinta. Suami isteri anak, ibu jiran-jiran, konsep surat cinta. Subhanallah, saya mohon maaf salah dan silap. Saya ucap terima kasih di atas kerjasama yang sangat bagus. Subhanallah, saya faham masing-masing bekerja masa kan. Kita kalau dalam kuliah memang kita akan nampak banyak benda kita nak buat kat rumah. Tapi bila balik, letak beg, baring dulu. Tak ada buat pun. It's normal. Itu cabaran kita. Saya harap kita doakan supaya kita semua dapat mengambil manfaat. Walaupun tak banyak, dapat 1-2 tip pun jadilah. Untuk kita amalkan insyaAllah. Salah silap sepanjang penyampaian mesti ada. Salah silap saya dengan puan-puan ataupun salah silap saya dengan Allah SWT dalam menyampaikan ilmunya. Sekian, saya doakan kita semua menjadi seorang isteri yang salehah.
Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah kami isteri yang soleha, yang redha pada suami, yang sentiasa hormat dan taat pada suami. Ya Allah, kunyitalah kami suami yang soleh, yang memimpin kami, melindungi kami daripada panas dunia dan panas akhirat. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah suami kami suami yang penyayang, suami yang prihatin, suami yang menghargai kami. Ya Allah, suami yang bertanggungjawab zahir dan batin. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah kami seorang ibu yang penyayang, yang menghormati, yang mendidik anak dengan sabar dan redha. Ya Allah, jadikanlah kami seorang anak yang soleha buat ibu bapa kami, sehingga ibu kami merasa bertuah kerana kami lahir daripada rahimnya. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah kami sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah banggakan, yang Rasulullah sudi berkenan untuk beri syafaat kepada kami. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang soleh. Ya Allah, ya Latif, ya Latif yang maha lembut, dan bukalah hati kami. Ya Allah, agar gemetar hati kami apabila disebut nama-Mu. Ya Allah, agar gemetar hati kami bila membaca Al-Quran-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabal qabri wa qina azabal mahsyar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.